بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نوم صائم عبادة وصمته تسبيحة وعمل مضاعف ودعاء مستجاب وذنبه مغفورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang mulia kepada Tuan Imam Khatib Bila dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Sumo, dan juga ambo ucap yang berhormat lagi kepada Nayuk Tok Kemene, Tok Nebe, Tok Selawak, Poroso itulah kepada Corobok dan juga Osomo Oboto. Dan ambo tak ketinggalanlah kepada para-para ibu, bapak-bapak dan hadirin hadirat, ustaz-ustazah, pemuda-pemudi semua yang ambil bahagia semua pada malam ini. Dan juga tak ketinggalanlah kepada saudara Anwar yang bersama di kampung ambo daripada Lebuk dia. Salah seorang dialah yang jemput ambo mari pada malam ini. Maka ambo ucaplah terima kasih kepada beliau. Dan juga tak ketinggalanlah kepada pengurusi yang jemput lambai ambo naik kepada pentas pada malam ini. Alhamdulillah di kampung Kokok pada malam ini dan satu bertuah butung dan sama-sama kita mari dengar ceramah atau ikuti sarah pada malam ini. Dah sama-samalah kita ucap alhamdulillah. Terima kasih syukur kepada Allah Taala. Semoga Allah Ta'ala lah piping atau jepuk hidayat kepada taufik pada kita dapat boleh kita mari berhimpun di satu masjid atau dikatakan yang luar-luar masjid dapat boleh bersama pada malam ini. Maka sama-samalah kita ucap terima kasih kepada Allah. Ramai lagi dah berapa orang lagi yang Tuhan tak pilih tak dapat boleh bersama. Semua tu pakat nak berlaku kepada benda yang baik, kepada benda kebajikan, kepada benda pahala. Tapi dia Allah Ta'ala tak pilih, Allah Ta'ala tak jemput, tak dapat boleh bersama. Cuba kita tanya nak orang dah, nak tak kepada pahala? Jawabnya nak. Nak tak kau dosa? Tak si. Sebab tahu kata dosa ni membawa sampai kepada neraka Allah Ta'ala. Dan pahala ni menjadikan satu wasabak sampai kepada syurga Allah Ta'ala. Tapi geno dapat kita tak boleh mari bersama satu majlis ilmu pada malam ini. Jawab tak lain tak bukan Allah Ta'ala tak pilih dia mari. Yang mengaji ni dia supaya dengan puluk lah. Puluk pun dia orang tak padah nak mari nah. Walau baik sekalipun dia tak padah tak gamuk nak mari. Mengaji pun lagu tu. Walau tahu kelebihan besar setara mana pun dia tu yang tak pilih tak dapat boleh hadir mari. Padahal ngaji ni tak ada dah lah. Cuba kita fikir mari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya puasa, zakat, haji, berdakwah, perjuangan duk lek belakang lah kau. Hak mula sekali buka mulut Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngaji mula-mula. Habis ngaji kita kena besar dengan mengaji.
patambah jadi fardu intino jatep lah dah. Utlubul ilma. Nah, minal mahdi ilal lahdi. Ngaji ni tak ada warak. Jok dalam nu mai beranak tu selalu dah. Suruh mak pak tu, ibu bapak tu ucap dengan benda baik dah. Bila-bila duk ngasuh la ilaha illallah. Nah, tidak buat menasik ke? Nah, tu nak royak kata dalam catat dalam benda halus-halus budak tu duk suruh bawa dah karo-karo. Nah, perkara-karo dalam agama tu duk tak senang lagi fikir dia. Duk bunyi ceng-ceng dia. Ha, tadi tak apa dah tu. Tu nak royak kata lagu tu lah besarnya. Jok dalam no tu suruh tanya dah agama dengan mengaji. Sabit tu dalam agama kita tu bila pak beranak suruh bayar belah lekan ni. Kalau kira bayar puluh kali pun budak tak pergi lagi, sejik dia tak pandai. Hak keluar lelek, hak nak mati pun habis lakak dah tu bila duk bayar. Hayalah solat satu lakak. Hayalah solat satu lakak. Hayalah solat satu lakak. Habis lakak dah tak bila. Duk bekok tua tu tak nak mari. Papa sapo duk bekok budak halus ya? Ini tak lain tak bukan nak tanda nak dengar nama tu hedah. Baru beranak panah-panah. Ni nak royak ilmu. Sultane kelima syahadah. Sultane ke kelima tauhid, dia tane kelima Muhammad Rasulullah. Dalam budak telinga tu nak dengar dah. So komak belah lek kiri. Nak royak budak ni nak dengar semayan. Dia komak nak semayan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So komak. So baca inna azalna. Nak budak ni rajin baca Quran. Tu dalam agama. Inna azalna tu dua kali. Ada kata baca inna azalna tu nak budak lepas pada berlaku zina. Baca inna azalna tu nak budak. Rajin dengan inna azalna tu rajin baca Quran. Karena Quran ni ya turun malam Lailatul Qadar. Padahal inna azalna tak ada orang cerita muka lain. Cerita Lailatul Qadar. Royak malam tu hewak turun Quran. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shah. Tiga kali duk sebut Lailatul Qadar. Tu hade royak sesungguhnya aku waktu turun Quran malam Lailatul Qadar. Daripada Lauh Mahfuz mari pada Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit yang kita dah nampak tengok tu. Dia turun situ. Daripada di dalam bulan Ramadan. Sambil bulan Ramadan ni Syahr Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan tu hewak turun Quran. Turun daripada Lauh Mahfuz. Tinggi pada Siratul Muntaha lagi tempat Nabi Isra Mikraj tu. Turun mari kepada Baitul Izzah di langit yang dunia kita dah nampak tu. Dia turun pokok tu. Dia turun tu turun Lailatul Qadar tu. Lepas pada tu turun sikit-sikit-sikit-sikit pakai masa 23 tahun. Di Mekah 83 tahun, 83 surah. Di Madinah 31, capur 2 tu 114 surah. Di dalam masa 23 tahun. Tapi hak dia turun toko tu daripada Lauh Mahfuz mari kepada langit Baitul Izzah hak kita dah nampak ni. Bermulak bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Pas malam Lailatul Qadar ya tak ada bulan lain Ramadannya. Sabit tu yang kata Syahr Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ni bulan ya tewak turun Quran. Sabit tu kata baca Quran tak jalan lagi. Ngena sub, sub baca dah Quran. Acor eh, oh acor lah mocik dah Quran tu tak jalan lah. Quran ni kalamullah. Lepas tu nak baca rajin Quran tu kata setengah lama lalu bertelingok anakmu beranak tu subuh lebelah dah. Tapi dia pak tak ingat, tak ingat buat patik Thai lah senih sungguh. Enggak patik Thai tak ingat belakang. Habis dia muda cerita kata pak tak ingat bear dia. Bomo panggil Paul Junai ni panggil suh bear ke anak baru beranak. Pak wa tak reti dia tu masuk bertebel raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah la ilaha illallah wallahu akbar.
tu bag di kelingkuk anak. Papa Yabang kata, hei pocik orang tak bag-bag tu, tu bag raya. Oh, ya tak bag-bag ni pun boleh, bag baru. Wak tak erti tu. Sambil Cina duduk tepi tu, duduk tunggu anak ya kak. Oh, ya tenayu raya pula. We. Cina ya tahu takbir raya. Oh, Cina tak raya pula, dah naik tu, kau kemarin raya pula. Wak tak erti tebal raya. Nak bini sangat tu, bukan dia mau kokok ni, dia mau lain. Dia mau kokoknya pandai, abis lah ke. Ha, tu nak royak kata tu, tanda su dengar agama dah. Su ngaji dah, orang panggil. Pak kita besar panjang, tak ada dengan kecek. Pak warak ngaji ni tak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Daripada no sampai mati, warak dia. Tuk-tuk nebel tak ada warak pun, ne puluh kak pailau, pailap. Mati ne puluh. Habis lah. Nah, naik pun habis warak, 4 tahun. Kan makan majlis-majlis ini tahun. Pendek kata ada warak. Tapi ngaji tak ada warak. Tapi gino boleh kita malah. Ha, ni kita tak ada kena soal di atas di orang lain. Kita sendirilah. Nah, gino boleh kita malah. Padahal kita tahu dah. Tiap kali yang buat amal ibadat dengan Allah Ta'ala ni, dia tak boleh bersepakai dengan ilmu. Kena ada ilmu. Tak boleh pergi. Sambil ilmu ni, dibandingkan al-ilmu nurun. Ilmu ni cahaya. Tengok kalau tak ada pelita. Tengok kamu masuk dalam jambai hari ni. Ngelak cik. Tak apalah Pak Demo, kita nak ngepek reno ke Pak Demo. Okay, tu gelak taro, tak ada gelak lagi nak buat reno. Muka tempat kapung kok-kok. Muka makan pun ada, timir pun ada, oh, botol pun ada, nayuk tak tahulah. Tinggal gelak gitu. Tak petak-petak-petak, tapi tak apa, tosak dia ada. Tapi nak royak gitu, dia buat studio dek. Ha, dia buat studio nak royak. Dia gelak ni apa tak alih lalu dah. Amat ibadat pun dia gelak. Ha, dia gelak selalu kita buat dengan agama. Apa jalan dia gelak? Mana kau rubai, mana kau tempat cemar, mana tempat cuci, mana tempat lewati, mana tempat molek. Tak tahu, ging agama. Pak agama kita nak masuk ke surga Tuhan ni, ya tak boleh pergi dengan agama gitu. Ya kena pergi dengan ilmu. Ya kena pergi dengan nur, dengan cahaya. Pas semaya, kita ada semaya tunggu-tunggak lima waktu fardu Allah Ta'ala ni. Pak kalau saya tak erti, hak mana mi, hak mana ha, hak mana koh. Habis nak kata belah, nak orang semaya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Katuk mulut. Apa nak buat lah mana? Dia tak kena. Dia pergi dengan kamu. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak dengan ni. Nak kata banyak anu. Tidak orang ke tu duduk baca patiah. Dia tak tema macam ayah lah. So. Inna solati wa nusuki wa mahya. Mama caya-cayati. Tu nuwa nak royak. Mungkin mama wik tak tahu lah nuwa weh. Ni nak royak tak ngaji mocik song. Masudah dia tak ngaji tema macam ayah perak. Hak sungguh inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Payo gomo inna solati wa nusuki mama caya-cayati. Lamo de gomo tu pak mo tebuh mama sedak ketiga. Segerai gua sekali orang ngaji tak se. Bik kena ngaji pan gerak nerok ke amal kita pergi jumpa dengan Tuhan lagu temu tu. Tema macam ayah perak yang nyogomo. Nah, hatu nak royak kata tiap perkara dengan ilmu lah kita suluh. Kalau ngatik pun serupa juga. Orang pada ngatik arwah kita nak ngatik dah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata pakai tak leh. Sebab tak kena dengan lok hak dalam agama nak. La tu kena panjang satu alih. La ilaha illallah. Lah je kena panjang. Pak kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cabut wasebeh tak ada jalan. Pengatik rajin sungguh tapi tak kena. Kena-kena dia ngatik. La ilaha illallah. Ada juga. Dia ada bunyi la lagu tu. Duk wakai sarung orang jatik. Ada sebatas-batas orang. Tu sungguh dia royak tu kat Ramidah. Weh. Tak kena. Supaya kita baca alif lam kan? Alif lam. Minyak tengok alif lamnya kamu. Pak Kro'el ni boleh tolong kita oleh kubur. Boleh tolong kita daripada masyarakat.
Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Nabi tekan so kita baca Quran. Bukan orang lain dak, Nabi sendiri. So kita baca Quran. Sebab gapo Nabi suruh kita baca Quran tu? Fa innahu kana suruh Quran ni yati yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, masuk ke kubur dan di pada masa. Syafi'an li ashabi. Jadi sahih temi. Pak kita tak takut ke moci, tak takut ke kak we, tak takut ke kak ya. Duk sore le kubur. Mai mi pun sakum, tak ada sore buat sahih. Walau anak gi hatamik mati, walau ayah mati, keliklah ke walau mok, walau bala bini, walau tok laki, kelik. Duk dia sore-sore sikit dalam tubuh. Ni kita kena fikir malam-malam ni. Harta kekayaan banyak mana pun tak laku dalam kubur. Kakak mah tamnang tinggi langit. Jadi radak pontro ponti kau katalah nayuk pun. Tapi dia masuk dalam kubur tak laku sikit pun. Hak laku amal Quran, amal kita duk ngaji, amal semaya, amal sedekah, amal puasa. Tu ya. Sampai tu muka nakir bila masuk ke kepala. Sipe nak tanya marabuka amal semaya, hak kita duk semaya molek lani. Tolong jadi hujah dengan muka nakir. Allahu akbar eh, kalau kita semaya comel sungguh. Sipe daripada muka nakir masuk nak tanya ke kepala. Semaya hak kita duk semaya lani, ya kata ke muka nakir. Ya tahi muka nakir. Mung tak sah lah masuk ke kepala aku ni. Aku duk sujud Tuhan siya malam ngorik isa subuh. Maya tahjuk maya kiamun lain. Aku duk takut sini dah ni ha. Kita tak ada gapa duk tidur di kubur jasad tu. Roh duk di langit. Tapi amales maya jadi pongkan kita. Wak pertahan ni hujud dengan muka nakir nak tanya marah buka. Ha tu. Pakaro muka wanake tanya le kubur benda ni sebenar. Innal mauta haqqun, bahawa so mati ni sebenar. Siapa orang kafir percaya kata mati tu sebenar. Wa innal kubura haqqun, dan bahawa so kubur tu sebenar. Wa anna su'ala munkarin wa nakirin fi haqq, dan soal muka wanake tu benda sebenar. Wa annal ba'sa haqqun, lepas pada kita soal matilah kubur, kita bakik di pada masa tu sebenar. Wa annal mizana haqqun, dan mizan timbang menitik amalan kita. Amalan kita ni naik kelu Allah Taala di akhirat esok sebenar. Nah, dia lagi gapo namo? Nah, innal jannata haqqun, dan syurga tu sebenar. Wa innan nara haqqun, wa innan nara haqqun, dan bahwasanya neraka tu sebenar. Nah, wa anna sa'atiyatul la raiba fiha, dan satu ketika kiamat ia sampai di akhirat esok sebenar. Mu jangan sok sama sekali. Jangan duk wawe, jangan duk ragu-ragu kata kiamat tak ada. Nama ah boleh jadi ke tak ada dah berkali mati berkali gaib dari kubur berkali. Sebab orang tak ada pia klik seorang habuk wayak ni. Ai aku duk berasa tanah sedak berkali tak ada dah. Kape selalu dah. Tak leh sok sute padi tak leh dah. Wa anna sa'ah, wa anna sa'ah ta atiyatul la raiba fiha, satu ketika mana kiamat ni mu tak ada kena ragu, mu tak ada kena sok, akan timbul lepas pada mu mati. Ha tu nak royak katanya tak leh sok, tak leh gapo dah. Pakai mari ya, dengan kita sembahyang molek sembahyang ninglah yang menjadikan jago kita dalam kubur. Pas boleh jadi molek kedok kalau kita tak belajar. Ni kita kena sopan tadi kita sendiri. Kedek-kedek ditakbir pada dah. Allah, Allahu akbar. Tepete dah ustaz. Tak ada tasdik pada Allah. Tak ada tasdik pada apa nak kata banyak mana tu kalau orang tak ngaji tu. Allahu akbar. Mana tasdik? Ya nak Allah. Dah. Allahu akbar. Pasalahnya bagi panjang. Allahu akbar. Tu he bergede-gede. Pak. Salahnya pergi panjang alih. Allahu akbar. Adakah Tuhan Maha Besar? Ni kakak semaya tak pakai belakang. Pakai kalau kita tak belajar, tak ngaji. Fikirlah sama tahu kita nak masuk dalam kubur. Dah, ni yang mari ceramah. Ni yang royak untuk wis semangat, wis kita rajin ngaji.
nak reti sosa sarak rokok, sarak sujud, sarak takbir, tak sarak patiah, nak soh niat, nak gapo, hak tu ya kena ngaji kitab nak alai, nak alai, nak alai. We habis masa kita dengan ngaji. Sebab kita tahu dah kata ngaji ni warak tak ada. Wadu tak wadu masuklah kubur. Bau habis warak dia. Pak kita nak buat lagu mana nak mengesahkan amalan kita? Pak Amar Royak dah saat ni tak lain tak bukan yang nak menjadi mengesahkan amalan kita ni ilmu lah. Sebagai lapu, ikhrok ni mana perita. Perita yang nak suluh semaya dengan dia, nak suluh poso dengan dia. Terak Amar buat, buat bahan-bahan. Poso yang nak sapal lebih kurang 20 hari lagi ni. Rukun poso ada apa? Ada apa saya? Tak amat saya ni. Ada apa ni? Ambil dakwah ni. Janggup panjang berat tu. Ha, rukun poso miki perakan. Lombok si, tan ambil dakwah. Bepa. Belo. Ada berapa? Kita nak poso esok lusa dah kadah. Ni kita kena mengaji nak poso tiang kram teacher sultan tak Ramadan. Kita kena ngaji sebab nak persiapkan nak jumpa dengan bulan Ramadan. Hei, bulan Ramadan ni aku ni kata. Pandak royak we. Nak ambil mana? Ni aku ni sadak katuk dia. Ya Allah semua lum lum lum. Tapi orang duduk dalam kubur, orang yang kena azab nak siapa bulan Ramadan. Mujurnya. Ada habis nak cerita dah sebab nak katuk itu ni aku. Dan nak buka segala pintu serga. Pintu serga Tuhan buka habis lapis-lapis. Karena beliau dengan bulan Ramadan. Dan segala setan hatu iblis jin ni diigak diikat tau belegu. Buh-buh garing tau dipatah. Habis kat Nabi buat kat nak masa ramai lagi patah di atas setan dia. Gata gata ngata bukan nak raya gi mek klik belah. Sabik bulan Ramadan tak ada setan. Pada mau tahu tak puasa lagi tu nafsu dia dengan bekas setan. Bekas menyangai bergo ni asar orang pen asar syaitan, bekas setan dia. Tengok kan bekas wah dia ada bahau lagi. Wah wah besar wah dia tu. Ah tu besar tu karak go tangan duit habis lama dah. Nak sim lagi. Aduh busuk duit habis dah beli ikan beli gapo siap dah. Bekas tak habis lagi. Setel pun dia bisa, dia bekas, dia tak habis-habis, dia boleh, dia boleh lagi hawa-hawa, dia kosing dengan nafsu, dia tak puasa, dia gapo tu. Ni nak raya Ramadan, besar tak besar. Siapa belenggukan setel, buka segala pintu serga lapih-lapih dan tudung segala pintu neraka katuk cik. Orang yang kena seksa oleh kubur, suka oleh belah dah. Bawa dekat 15 hari. 15 hari dia nak-nak. Nah, 15 hari nak raya dah. Dia teriak lebel-lebel dah. Sebab dia tahu dia tak lepas dengan azab Allah Ta'ala. Orang duduk di kubur ni, ibu bapa, lima negara. Yang tamunya malam jemaah. Malam jemaah ni, gok dah. Tu hek akak. Seksa di kubur tak berat pada malam tu. Sambil orang mati hari jemaah, orang lepas pada soal awam kawan akhir. Dah, hatu nak royak kata besar tak besar. Lepas tu bulan Ramadan. Kalau malaikat duk katok, kalau api duk nyala lulu, buat siapa Ramadan? Raih. Nak kena beliau dengan Ramadan. Tu hebat tak hebat. Lepas lagi gapo? Lomong tiganya, lomong tiganya masa Allah baca Quran. Bacalah Quran. Ya siapa komik kita? Siapa koma kita? Sudah baca pak sejuk. Ya Allah menjadikan pahala Quran yang ku baca turun sampailah ke ibuku nama Maryah dan ayahku nama Rojak. Tak ada apa-apa selalu dah. Pahala mau pak ya siapa lagi? Sedekah. Dah sedekah saat ini sikit banyak tu siapa orang di kubur? Boleh meringikan azab kubur. Harta kekayaan orang tua ada sikit banyak. Ada orang jepuk kerok, ada gapo tak sedok saya lah. Bukan semata-mata kata kita sarai boleh hal jariah. Orang tua oleh kubur tu siapalah pahala meringankan azab dengan sebab kita sedekah. Dan apa lagi? Ni doa. Doa pukat kokok ingat ke dok? Tak mesin ni. Apa tu dia ni? Eh? Gena ma? Kau ni halus ni? Halus sikit dia ni. Nasi tak banyak ke bagian ni?
nak makan banyak sikit kau puasa lama kau kuruh padah. Geno kadah dia eh. Doa buka kokok ni, cedek ke ayah kita, mak kita, tok laki kita yang mati ni. Allahumma ighfir li wa li walidayya. Tuhan mu'afunlah dosa ku dan dua ibu bapakku. Ni hak kesel di kubur ni. Nah, dan laginya wali masyayikhina. Tok guru, tok guru. Tok guru ngajak. Tok guru ngajak tarikah, tok ngajak kitab, tok guru ngajak pondok. Ustaz kau. Hak kita duk ngaji dengan dia. Nomor tiga. Nomor empat. Wali ashabil hukuki alaya. Dosa hak kita ada sakut dengan demo. Sakut dengan. Oh, betul apa ni? Kau makan sejik dah. Ha, sakut dengan dia ke, sakut dengan Umar ke, sakut. Beseng ni. Beheng. Ha, sakut dengan beheng ke. Ha. Sakut dengan kadah ke. Ya, duduk dah tu belakang tu. Wali ashabil hukuki alaya. Dosa hak aku dah sakut dengan demo tu. Eh. Mu'apung lah. Eh, orang kita dah sakut dengan manusia payah nak masuk surga. Kita nak masuk surga yang nak kena lakuh tujuh bukit. Bukit yang tamu kena lepas pada mati dulu. Tak mati, tak masuk surga. Kau duduk gitu, ya lah. Waklah pahala banyak mana, waklah baik banyak mana pun. Sedekahlah habis bombing pun. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni bukan tempat yang nak balas. Ad-dunia darul amal. Dunia tempat wa amal. Tempat wa amal dunia ni. Ad-dunia mazru'atul akhirah. Dunia ni tempat nanih, tempat cocok bekal ke akhirat. Pas kita lah ni boleh tanam kelapa, tak hari dah sejik. Tu nampak kelapa 4 kot 5 kot tu. Boleh tanam anak dia mau saking. Duk lah tu hari-hari. Orang dah bayar lah solat. Marilah semaya. Hayalal falah. Marilah tempat berutum. Tak jadi. Duk nampak berutum dia ayah tu. Ha, apa tu? Nak royak kata dah. Kita orang panggil tak ada kita ni benda akhirat. Kita kerja lama satu. Hei, kerja dia lama sebelah sungguhnya. Sebab tu yang kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni supaya ibadat kepada Allah. Bukan untuk buat kerja. Cuma kita nak buat amal ni tak gerak kalau tak makan minum. Pas nak makan minum nak ambil mana? Orang tak wui nak curi tak baik. Terpaksa lah nak makan minum ya kena beli. Pas beli duit kertas merah, kertas kelabu, putih star, kertas hijau tu. Nak ambil mana tu? Ha, kena ada barang-barang yang kita kerja. Buat rumah kau, jual kelapa kau, motong kau. Ha tu tu. Lepas tu kita pergi kerja tu tu untuk wasilah. Nak buat amat ibadat dengan Tuhan. Untuk mocok yang besar. Tapi lo ni kita kerja lama satu. Bo boleh kerja tu gak Allah. Ha, tak khabar kau subuh mata nyuluh tinggal. Tinggal gi ke ruang malam padahal ape belakuk yo. Pak ingat dak tinggal semalam esa waktu. Kondai konden wela kat lama deng waktu. Siapa dia tinggal satu waktu? Allah Taala sachen Allah Taala nak seso ha pan pi nai narut 5000 tahun. Hei, pada dengar legon jangan tinggal semaya. Lo ni ramah orang tinggal semaya. Duk jual ni nak ramah tinggal semaya. Kata dia nak. Buat puluk tinggal lagi. Poket ni dah tutup besek. Nanti timur salah. Salah dengan orang. Nak pergi semaya tu. Oh, takut orang tahan ni. Hei, mari di kapung kokok ni. Tuan mulut duk mana. Terus patut. Bina aku. Yang terbaik kota semaya nanti kodoh lah sini. Tinggal. Lepas tu, alik bini dia, mama dia tu duk belik kau je dapur. Takut orang ambil gula. Gimari, gimari belho tak cara, takut gula parok. Pak kali besar lah kau orang je dapur. Jangan duk banyak sangat lah weh, banyak sangat lah weh. Nak makan senyak. Nak menego dengan puluk, menego lima lah. Nak no, ya, weh tinggal semaya, tinggal. Anak tunuh tu petai lagi dah. Kupat tengah ya gijangun dah. Dia jangan dah pas subuh pun dok, zuhur pun dok. Pas cawbau, cawbau pun tu tak ada nak pukul ramah. Pukul ramah 340 nekpeng. 340 nekpeng. 3,000. Loh, tu nak royak dah. Siapa dia wak puluk walimah. Kalau tu besar baik. Anak tuna baik kau tak semaya. Tak berkat dah. Pernikah kawaya tak berkat dah. Sebab dia tinggal semaya. Nah, ni baiklah nak royak kata semaya jangan tinggal sama sekali. Nah, semaya ni
Ya tak ada jalan pelonggar dia. Tak ada. Tak kuasa oleh berdiri. Semayal belah duduk. Tak kuasa oleh duduk. Semayal leh baring. Tak kuasa oleh baring. Semayal terletak. Tak kuasa oleh terletak. Semayal kelupuk mata. Tak kuasa kelupuk mata. Semayal dengan hati. Ni Imam Syafi'i. Lepas tu bagi tengok mau sakit. Agak-agak duduk tangan. Mayal tak? Tak. Mayal tak. Kalau gekok je lah tu. Tak 5,000 sehari ni aku. Penipala payah-payah pun tak dah. Ni sabit jangan tinggal semaya. Tengok Nabi Isra Mikraj. Mana tempat kita mau semaya? Hadratul Kursi. Bukan ambil di bombing. Poso yang ambil di Madinah. Tu have fardu. Pada tahun yang kedua dah boleh Syakban. Ada pun semaya ni. Semaya ni adalah di antara belum Nabi pergi ke Madinah setahun. Lepas learning ni, umur semaya banyak mana dah? Umur semaya tu banyak mana dah? Raja dia cek dah tu. Umur semaya. Umur semaya ni 1,445 tahun. Tu umur semaya. Siapa kelani? Siapa kelani? Nabi nak haik kepada langit tamu jumpa Nabi Adel. Yang kedua jumpa dengan Nabi Isa dengan Yahya. Langit tiga jumpa Nabi Yusuf. Langit yang keempat jumpa Nabi Idris. Yang kelima jumpa dengan Nabi Harun. Yang keenam jumpa Nabi Musa. Yang tujuh jumpa Nabi Ibrahim. Dah kecek dengan Ibrahim lebih kurang. Ibrahim besar mungkelik kapur Muhammad. Mungkin salah berlaku ke umatmu. Ini salah lebih sangat ni. Kita orang mudah-mudah yang salah. Pakal lebih pun tak kena. Lalang. Lah mudah ugamo jangan buat lagu tu kata molek. Assalamualaikum. Ha tu. Khalifun wa alaikumussalam. Lalakau lalang. Ni gitu yo. Tak leh lagu tak kena. Tak kena cara molek, kena salah Yahudi. Salah Yahudi agak mana? Agak mana Amerika wah? Lu jangan. Ye, no salah Yahudi lagu mana bunyi? Salah Yahudi ni makcik sel assalamualaikum. Pak kali kita ada kita salah baik tu. Assalamualaikum, mapuk tak kamu. Punuh di atas kamu. Yahudi wis salah kok Islam tu dah yang macam gitu. Habis tu kalau Yahudi assalamualaikum, pak kita jawab kum, mung mapuk. Ya kena baik tu. Pak kita dah tak belajar boleh jadi assalamualaikum. Mapuk kamu. Ha tu baik tu dah. Sabit ia kena belajar. Salih tu kena belajar dah. Supaya lapar insyaAllah tu. Agar mana insyaAllah? Dah puan kita pergi insyaAllah. 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 Dia kata molek. Jadi insyaAllah gitunya. InsyaAllah. InsyaAllah betul sah. InsyaAllah. Isya. Nak tafsir mana pun tak tahu. Dia tak ngaji sebutir weh. Nak rayak pengurusi dia. Itulah natijah dia tu baiknya. Baik. Kita klik ke asal tadi pula. Tu bila yang masuk mengikut semaya ni, semaya homolek saat ni lah tolong menjawabkan jadi hujah ngamukan aku. Dah. Lepas tu yang masuk pula. Nak masuk kot tangi tu tak boleh dah. Kot kepala. Sebab semaya duk jawab. Yang mari pula masuk kot tangi kanan. Nak tanya marabuka. Dah. Nak tanya marabuka. Pamukan aku ni. Halo. Dia nama Abdullah, nake nama Abdul Rahman. Hageno dia boleh panggil mungkawan nake kerana benda perkara yang diingkar oleh manusia. Manusia tengok dia main jomrak, main toprak tak terima. Mata supaya kilat nyamal Allah 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 Allah. Soro supaya ngaku marabuka. Tu ambo yo, dapat tiru dapat pucat dah. Sarap pucat dah yo. Pisah mawi banyak yo. Pak kita jawab dijan mairu. Tom. 70 sto hei ya turun hei. Lebih pada meko lagi. 70. Ya kita ngat tangan dia ada kuku besi harsani. Besi kuku dia jales boleh ne perjalane. Sini bakok. Kuku dia coket. Ni benar nak ingkar tak leh dalam hadis royak. Oh dah moga no gitu lalu. Hai, jangan dosok, jangan dosok. Akik mari semula pula. Marabuka. Dicat mairu. Tum.
dia tak ada manusia pun. Tak ada sifat kelincai, tak ada sifat keselielah ada. Sebab tu dia jadi malaikat daripada nur, jadi manusia pada tanah. Dia belain ni sifat dah. Kalau putus perut, cabut pala, tekok cabut, dia tak mati dah dia ni. Saat ni pengurusi baca dah. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa shalla. Jadi tu hidup royak orang duduk dalam neraka ni tu imi. Tak hidup tak mati. Allah belah dah. Lagu mana tak hidup? Tak hidup sedap apa kita learning. Learning susah-susah pun makan nasi sedap lagi. Boleh duduk rumah teduh lagi. Tak sedap supaya kita hidup learning. Lagi tak mati. Sakit tak ada mana pun tak matilah. Tak ada. Dia bukan tempat dia mati. Mati sekali juga. Ya. Pak. Duduk dalam sekso. Semua-semua. Sambil sini tempat menentukan nasib baik kita. Kalau kita malah lagi, malah bekal lagi. Rugi sehabis-habis rugi. Nak jadi kita tak boleh tak? Okay. Tengok salih saat ini. Siapa boleh masuk serga kalau kita buat amal molek? Tak? Buat amal molek siapa boleh masuk serga? Anta tadkhula jannata bisalamin. Engkau masuk surga dengan selamat mu amma pak karo. Ni hak Nabi royak. Boleh masuk surga dengan selamat. Eh, lagu mana selamat? Tidur tak ada dah le surga. Ada tak ngata eh, nak kelik dah ku dengan ceramah. Tak ada tidur. Orang tidur pula dah tak ada mari. Hei. Tak ada kecing, tak ada berok. Pas jimuk secara mana pun tak leh anak. Pas jimuknya ada tengah kata, umur dunia. Tak ada gaduh dengan kafe, misal kucing, tukar ali. Tak kalau ni di kedai duk jual ke, tak gitu ke. Kena tukar ali lain ke, hak 5 minit naik 10 minit, tak itu heng. Enak heng. Hak misal kucing kedai bayar pahit rum tu imej kena misal kucing ke? Song kun, apa? Song kran tau kun cai dai. Kena misal kucing. Tapi dia tu tak ada dah, sing tak ada dah. Sekali jimu umur dunia, apa boleh main ke? Allah pada aku tak ada beradu. Faja'alna hunna abkara. Tuhan kata aku jadi bidalari. Daro, daro, daro. Tampak tidur dia ni pun daro. Tak ada hujan dah. Sampai Isa kata, ya Rasulullah. Eh, kalau gitu sakit semua. Muka daro semua. Pada Nabi jawab ini. Hei Isa. Sakit kau ni bukan sakit kena pisah. Bukan sakit kena bajau. Sakit arroy. Ini ada hei. Allah hei nak jawab ni tak waning dah. Bini dah luar, pandang bini dua kau jauh. Nak jawab kau ni tak wani dah, takut bini dengan luar. Pandang tesong, tak ada jalan dah. Heng, mai mi wang leh, tak sangkung. Nak jalan. Tu nak royak lu, seni selamat sungguh-sungguh. Tu nak royak wih deh. Lepas tu kecuk-kecuk tu, yang beliceng. Tu hei royak. Kau kecuk, kau apa nama kita, kau umur banyak, 80. Labu susu tak ada, dah bergatuh di anak lagi, cucu lagi. Pal wel-wel malam-malam pepok ni gomos sikit. Ai. Tak ada labu lah. Tapi itu yang kata wa kawa iba atroba. Terik semula bulak-bulak sampai gelah. Ho, ame dawah palo si chompu. Mai chai si dam. Ni serga nak waya. Asa nak malu pula. Tu hati itu serga dia. Nak wi kita gerai dengan serga ni. Hatu nak royak wi ame we. Ha, pas tak serenak ko mano. Janguk tu gigi sekingi punya dalam dunia ni gelak lagi cahaya matahari. Pada emang ni tujuh ganda janguk. Kata tujuh ganda pun tapi mulutnya ni banyak lah. Nak jadi tujuh ganda mak bidah lari pun kalau tu lelaki klik sejik klik dah kopi. Ngepek kamu. Ada yang leh. Kena patah sikit lah mulut tu. Yang kena ngepek untuk lelaki kuat-kuat. Okay? Baik. Biar masuk mailik kane si penek tanya kane ni lah jawab. Hei muka nakir muntah soh lah masuk tanya aku boleh lelik kane ni. Ha kena tangan ni lah duk sedekah dekah yoga buka poso sedekah jariah sedekah wak balasah sedekah wak sejik dekah wak tafizul Quran dekah di tanah kubur tangan ni duk dekah ni. Maka kita reti kata sedekah ni boleh menjadikan hujah dengan muka nakir. Habis tak sedekah saya lah, tak sedekah saya. Yang menjadi satu bagai sedekah ni menjadi hujah dengan muka nakir. Dua. Ni amal lagi kita tiang prompti jasuh alam kubur. Kedem kalem leh.
Lama tiga pula ya tak boleh masuk kot tangan ni. Lek kan ni. Ya masuk pula kot kaki pula. Bila masuk kot kaki, kaki kita ni jawab pula dah. Kaki kata, hey, muka naki, mutasah masuklah kot kaki aku ni. Kerana kaki aku ni tak boleh dengar orang beku mari semua. Tak boleh dengar orang ngajar aku mari semua. Tak boleh dengar orang ceramah, kaki kata aku mari semua. Sabit kaki kita jalan mari jemaah, kaki jalan mari tempat ngajar, kaki jalan mari dengar ceramah. Bukan kata mata dunia, siapa akhirat menjadi rego. Ni nak royak ni. Pas tapak kaki kita jalan sesa behin ni, bikulli qadamin. Tiap tapak kaki duk jakoh hatu nak mari ni. Atau tayang mutu duk musing. Mek moh tu imeh sejik besar sampai sini. Pas tu imeh tak bila cerak. Banyak mana tayang mutu duk musing. Tu imeh banyak kereta kamu tu kau jalan kaki. Eh? Mutu dah? Tak tahu tayang mutu musing pagi. Tapi malaikat sudah buk-lebuk belakang dah. Inna alaikum lahafizim. Sesungguhnya di atas kamu tu ada orang duk jaga. Siapa dia? Ceroboh percaun Allah. Ni dia pakai kata ceroboh tu. Ceroboh dia apa orang ni? Ada hari sore apa? Lah, ceroboh. Boleh kandang, boleh kula, tak kena sejik. Alah, boleh kula nama ni. Sabar, ada sabar ni. Cuk rasa, kuang sanggut naik muban. Nak luar, kali untuk nebel dia? Jaga semua orang molek dah. Lah, jaga. Jaga apa tak tahulah. Tu nak rakyat ceroboh, piko-piko, berdekula pun masuk limau, sekutip pun. We kena sejik kata we. Tok nebel pun support, tok menen ayuk. We kena sejik. Tu dia panggil tamnen ugamu, dia panggil. Takut tamnen saja, tak capur dengan ngaji, tak capur dengan limau'ah, tak capur dengan sedekah. Maka tamnen ni dunia semata-mata. Dia kena kuat dengan sejik. Orang ber mari, orang ngajar mari. Ni orang panggil untung dua kali. Tambah kita mari sore tu berapa mari. Cuba tak nak mari. Pas ceroboh orang pelapai orang dua apa lagi dah. Perasa dua apa lagi dah. Terus lawak dua apa lagi dah. Oh, tu nak rakyat untung tak untung. Nak ayuk mari sore berapa? Rang tak rang apa tu? Ni orang pergi guna tamnen kita ni banyak mana boleh kebaikan. Eh? Tapi dia fikir tak nafas itu kan? Ha, tu nak rakyat kata. Baiklah sama-sama kita ambil dah. Ambil berhati dengan benda ni. Tengok tu. Ma min muta'allimin wa mustamin. Kita baca hadis ngaji pula. Tidak adalah orang ambil kitab duk nadah, potok pakai duk pondok. Au mustamin dan tak ada adalah kelingah dengar. Apa kita mai dengar pada malam ni? Geti pandai tu soal tu soal tu hal tu. Kamar dia tidak adalah kita menutup ti kita dan tak ada ada tak ada kelingah mari mengaji. Nah, patu yamsi ila babil ilmi. Berjalan ya tempat majlis ilmu semalam ni. Jalan mari, ngah mutu kau ngah kereta, kau ngah sikar, kau ngah jalan kaki kau ikutlah. Jalan mari tempat majlis di kampung kok-kok ni. Nah, di lapen, lapen jabak ni. Lapen mana? Lapen pos ni. Lapen jabak dah dah. Ha tu dia. Kamar dia nak yang atanya? Banyak mana tu? Bikulli qadamin. Tiap tapak kaki duk jakoh tayang mutim musim perah duk mari tu. Kataba lahu ibadatan alfasanatin. Setapak kaki ya tulis ni umat setahun ibadat. Dua tapak dua tahun. Tiga tapak tiga tahun. Empat tapak empat tahun. Pak mik mutim imin mari sini. Malaikat sudah tanda siap. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamu nama tafa'alum. Sesungguhnya di atas kamu ada malaikat duk jaga tu hai kata. Malaikat yang nama kiraman, yang melio, tak pakai suak, tak pakai karung, tak pakai kecek. Semata-mata jalan kau ni tu hai siap-siap dah. Kita pakai karung. Lek-lek dah wak utih satu tu orang yang berkepeng utih dua, lima ratus, tinggal utih satu. Dan ayat kita mudah makan kecek. Bik Fatino ada tu laki dah kecek dewa boleh hagi. Mudah karung yang kita molek kat dia, jaga molek. Sabi orang Tino, wati sawan pencalon serga dapat karo. Ya tamu dengan molek orang Tino. Nak masuk serga dengan mudah, dengan cepat, pilih lape uti. Bukan lape uti pitu, tanah pitu tak dunia ni. Lape uti pitu serga. Serga halaman satu nama Jannatul Firdaus.
ilahi lasunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Hal ni amal le baca 7 kali hari jemaah. 5 kali hari jemaah muntak mati muga lain mati lah imam dah. Ni iman siapa yang pun sebut dan salah seorang Abdul Wahab Sa'roni bacalah ni amal le dalam hari jemaah. Hubak mati dalam imam. Hubak mati dalam imam tak temung rombang rangit, rombang nara, rombang mo'o tak temung. Temung di kaki masjid lah. Ni kalau tak ingat lagi rogayah ya we ingat lah ya sungguh. 7 kali. Hatta sebut jalan Jannatul Firdaus tu ilahi lasuli firdausi ahlahi tu hai aku ni bukan daripada bukan ahli selega firdaus duk mengendah diri tapi sungguh aku ni tu hai tidak jadi ahli selega firdaus wala aku wa ala naril jahimi tapi aku tak ada ada kekuatan nak nanggung neraka mu. Halo cara tanggung neraka nyamuk ketik kita tak leh nak duk dah sumuk ke atas ekor dia wah lipat kita nak duk tak leh dah pandai kita tanggung neraka tu hai. Allah tu kita mengendah di aku bukan ahli selega firdaus tapi aku ni bukan tapi aku tak tanggung dengan aku mun tu boleh dimakian tu fahabli taubatan dan mu jadilah aku ni orang yang taubat fahabli taubatan waghfir dzunubi dan mu jadi dan mu jadi aku yang taubat dan maafkanlah dosa aku sebab mu ni tu fa innaka ghafiruz zambil azimi karena mu ni amat mengampun lagi amat maha besar. Allah bacalah baca dah dua sapa ada dah surat doa kita kata ambo tu sekali ingat rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana fil lana wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau ame dakwah tak ingat we ingatlah doa ni. Kalau hei tak ingat, we ingatlah hei. Saikan pai leo kalau tak ingat. Hei tak ingat deh. Ngaku betul hei nak ingat suruh tanya ni. Tak ingat? Tak ingat? Tak ingat lama kau baru? Kau jok dulu dah beranok lagi. Lama tengok dia jawab. Bila hei tak ingat dah, pak agak-agak jadi, hei nak we ingat bila? Esok lusa kau tak sering ingat telah. Tak. Nak we ingat? Esok kau lusa? Kau tak sering ingat pas bila? Ah, nak ingat, tak ingat ayat tu eh. Ayat nak wilkat semaya dan minta ampun dosa kita, ma kita, ayah kita. Dan semua orang Islam lalu kau ngel langit ni. Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa dzurriyyati. Tuhan, mu jadilah aku ni dalam gulungnya orang mendiri ke semaya. Bukan semaya mendiri. Dia tak sama dua tu tu. Semaya dengan semaya dengan mendiri tak sama. Tengok Nabi kata, rukun Islam ni ada 5. Bunyal Islam ni Allah khamsin. Dijadi dibina Islam ni atas 5. Dalam 5 perkara ni, yang pertamanya syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tu rukun yang pertama. Rukun ni kah kepada orang kafir nak masuk Islam. Rukun yang kedua Nabi kata ni. Nabi kata dah, Nabi kata je rukun yang kedua wa aqimis salah. Ah, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua wa iqamis salah. Nabi tak ada kecek wassalah. Nabi gi kecek wassalah. Nabi gi kecek wa iqamis salah. Mendiri semaya. Orang tak panggil mendiri ke semaya, malaikat semaya ni kena cukup rukun dan syarat. Tidak tak boleh panggil wa iqamis salah. Ni hak kita takut ni pocimak. Kita takut ni terimik. Sebab ada seorang sahabat Nabi yang semaya depan Nabi. Bila yang semaya depan Nabi, Nabi tengok yang semaya boyo wisale kanan kiri. Nabi kata, "Hey khalak, irjit anta usalli fa innaka lam tusalli." Mu semaya semula lah kerana mu tak semaya. Tak semaya geno tungi-tungak dah. Mayalah kawan ni pula. Sudah ia semaya gapo siap Nabi kata pula irji anta usalli fa innaka lam tusalli he kala musmaya semula lah kerana sungguh mu tak maya ni tempat takut sekali ni hak bosen nampak semaya tapi pada hakikat tak semaya dak tak ada tanda lebuk malaikat bel-bel lagi dah 14 ada
Tengok lah eh. Lain mesti tak hal ni mogok-gok ni. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar lalu dah. Tak ada tau maknina. Banyak orang tina lagu ni. Nu hodok ke luar ita-ita tengok luar ni. Sungguh nak royak ni banyak duk makan sin. Kalau lekok kun antarai. Lesmaya sini antarai ni. Antarai tak ada nama ni. Kalau jatuh sana ni. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia nak turun tak imit, tak ada alak bayi dah gitu dah ni. Dia nak gidah Allah. Mana tau maknina hei. Hei sore apa itu dia? Lagu tu hei. Yang hei tak baik maya lagu tak adi tu hei. Ada bahasa ni asal ni. Sami Allahu liman hamidah tangi. Dia berayung tangi. Mana tau maknina? Nah, ada tengah pada tengah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jagonya itu. Dia tak ada tetap. Duk denyuk ni. Bapa teme dia kok, ya teme sujud sujud atik. Tak ada taman ini. Sabe ambo jong elo wak ngajar mana ambo buat. Sebab pos sini ramah sekali. Ramah sekali. Wak mudah-mudah nah ngata mak nino. Sarak nak sah rokok, sarak nak sah itidak, sarak nak sah sujud, sarak nak duk antar sujud, kena ada tau mak nino. Gapa tau mak nino? Nah, beradu sebetar antara dua gok. Mari gok yang tamu mai pada rokok. Nak gok yang kedua terus sujud. Ha beradu, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Jangan duk genuk mana-mana. Haa, pada apa lepas dia sekodak atas subhanallah, ada apa lah. Aku terus sujud. Haa, sini tempat dia bahaya, orang panggil tempat dia bahaya dah. Habis kena jaga molek sini. Haa, dah kena jaga molek sini, dah banyak dah jadi. Makai orang semaya sangat situ tu. Lepas tu kau kiyai so, kiyai tertemi baca surah panjang-panjang gapa tu. Mata tak sekejam ke lain, tengok pas sujud lah. Mata dia tak wih tengok lain, HP dengan kosong, dah pas sujud lah. Allahu Akbar. Tengok pas sujud tu, nyanyi dah denyuk, ni tengah-tengah, tukar kaki lah. Tu ya kira dah, ya pergi kondisor dah, pergi kondisor dah. Kalau pala kau tu soal lagi, tiga kali turuk-turuk. Ni semaya ni, Nabi dah tegur buku ni dah ni. Nampak rupa semaya tapi tak ada tomat ni dah. Nah, banyak benar dah tengok, kaya denyuk. Kaya tukar kaki kau tu. Kaya tukar kaki kau tu. Kaya liuk kau tu. Ya tetap mau tengok tempat sujud. Nah, Allah Akbar tengok pak sujud, lalu duduk tengok pak sujud. Nah, pas tadi perhati aku nak rokok. Eh, tidak, duduk lagu tu. Pas masuk akit tangi, jago molek lah dah. Nah, pas dah. Sami Allahu liman tangi. Hak ni betelai. Tak sabi tepuk lah, betelai. Hak ni betelai dengan cupi tengok atas. Tina kapik sikit. Jatai buka sikit. Buka pun jago telah ni, nyanyi kuat sangat. Pak boleh dah tak cukup ni. Amir dakwah, hei. Pak boleh dah, pak boleh dah. Alik ni pun pak boleh, han jebak, han tuak ni. Kira tak duduk kat kita pula. Alah, tu nak royak ni begitu nyata kebi. Ni pak boleh tengok dah ni. Tak cukup. Bahong han jebak, han tuak sungguhlah masan purik. Bukan masan purik lima, masan purik watiak cik dah. Baik kita reti nak tolong cukup bulu tak laki hati ni. Yang dia lock dia sangat dah. Tu noyak nak makan semaya, nak makan semaya. Dah. Ha tu noyak atas itulah kita tengok pak sujud. Paya beralih pak sujud tu bila? Masa kita tak innallah mata pong di tangan ni. Di tangan kita ni. Buat apa mulut gajah tu? Ni ada tempat dia berayu musing. Hop musing tu bidai malang lah. Ada ada musing sini ni. Hei. Hei musing eh. Ni ada musing bidai malang muzahat lain. Nah, jangan buat muzahat lain baik ni ni. Duk musing. Imam Syafi'i kalau kita musing tangi gini ni, tanda kata kalau kosak duk main batal. Imam Syafi'i kalau tak kosak main makruh. Nah, illallah mak duk aku tu, teka kata illallah ni tiga kita ingat. Dalam perut asyhadu alla ilaha illallah. Dalam perut Allah jualah tu he. Tangi isyarat so, mulut ngaku asyhadu alla ilaha illallah, Tuhan satu. Tiga situ tu. Pak kita tak ingat sahabat tu. Malam ni berhenti ni so tak apa dah. Aku main ngaji saat ni masa illallah tu tiga. Kena ingat. Isyarat Tuhan satu, illallah. Masa kata illallah bagi tak akak, ni asyhadu tu akak dah. Tu dia pakai akak sangkung kan. Pakak napa nama akak, akak atik, akak apa tak tahu. Tu pakak sangkung orang panggil. Sangkung seksa. Lepas tu, nombor dua, ingatlah perut masa illallah, Allah jualah tu. Lepas tu mulut kita ingat asyhadu alla ilaha illallah, tu kata emnunya kata tu satu satu. Nah, tu satu dah. Ha, tu di antara kita duduk pula dah. Ha, duduk pula dah.
Atau tempat abaya-abaya kita buat. Mana pun lagu tu lah. Ambo dah ceramah lagu tu lah. Haa, cedek nak wik. Demo nampak cacik. Kalau wayak ya payah. Tak maknina ya ada tempat-tempat semua dah. Haa, tu di antara. Baik. Lepas tu ya semaya kali yang kedua pula. Lagu tu. Irji anta usalli fa'inna kalam tusalli. Hei kau nak. Musmaya semula lah. Kan dia tak maya. Maya baik sana dah. Siapa 4 kali, 3 kali Nabi masuk kali yang keempat? Kholat kata, ya Rasulullah, amal tak pandai dah. Amal duduk semayang wicar ni dah. Lalu tu Nabi pesan kepada kholat, ya terena. Dah, ya katanya, kholat, dah, apa ni? Aiza kunta ila salah. Apabila engkau hendak semayang? Pakabirhu muntakbir lah. Payah hajar cara takbir. So makro, Nabi hajar cara bak baca. Itulah baru yang semaya kali yang keempat Nabi duduk dia. Ning amal semaya kita kena belajar, kena belajar. Nah, we tak kena le belajar ni orang panggil puas hati orang panggil. Ha, terbaik. Paya masuk mai kau tangi kita pergi dah. Paya masuk kau kaki. Masuk kau kaki tu kita rajin mari sejai. Rajin mai dengan orang ngajar, maka kaki ni boleh jadi hujah dengan muka nak. Bukan semata-mata kaki duduk jalan boleh pahala karo dak. Jadi hujah dengan muka nak pula. Nah. Be apa nama ni? Hei muka nakik muntasah masuklah ku kaki aku ni. Kaki ku duk jalan tempat orang mengajar di balasah di jemaah gapo ku takut sini dah ni. Habis tu kita orang tino bunyi orang be gapo be. Gilah orang duk be ni kau mak tino kena duk gini sok. Sebab gapo? Sebab orang tino ni dia tak tutup jemaah. Nah, dia tak tutup jemaah. Dia tak tutup jemaah orang tino dia adat neng, dia semaya dalam bilik. Dalam bilik rumah. Tu ada ni orang tino tu. Lama dua orang tino semaya luar rumah. Mana dalam bilik pas dalam rumah. Lama dua. Lama tiga orang tino semaya di samping rumah. Lama empat baru sejik. Tapi kalau dia mari tak boleh nak lari dia. Habis tu orang tino nak mari jemaah kena minta. Kau abis-abis apa nak pergi sejik semaya jemaah. Kena minta. Ni ginak dia makan puluk tak boleh tahu. Loh, dah. Gina mana pergi kau tu tak boleh tahu. Ya balas atau gana. Hei, marah pun tak minta lagi. Kau pergi mana-mana tak ayak aku. Aku boleh ayak, tak ayak kamu. Tak boleh buat gitulah. Dah, ni ayak awi, weh. Nabi tengok dah pada malam merah kaki pahli atas. Pahala dia, pahala dia bawah. Apa orang tina salah ni? Suang api ni aku lagi ni. Orang tina yang duduk dalam dunia yang ada tu laki tak minta izin. Allah tu nak raya hing. Bini hing cerita lain. Nak raya tawan ni hing. Takut kau bini hing berkali. Hatu nak raya we. Bini dengar dah nak pergi mana, nak pergi nak pergi kedai, nak pergi tengok orang sakit, nak pergi di bawah. We tahu bear nak pergi pak bear star dah. Pak bear hak jatuh pun kalau bini minta acak-acak kali dia tak aku serabu. Apa kalau lah we. Jadi kata lagu tu bini nak juruh dah ni. Tengok Isra' Mi'raj gambar Nabi tengok kepala bawah kaki atas. Nabi tanya man hazar siapa Jibril? Salah seorang umat tu yang hamba orang tino ni tubik luar rumah tak minta izin. Kalau tok laki reba tak apalah, tok laki tak reba kan tak ada apa. Gikuk pau cuma apa cuma tak nak bengong. Gikuk pastu apa tak nak gila. Gikuk pau mata mata nak tak pok. Supah ikut kita lalu gi ke mana-mana. Gi tengok lagi tak ni. Ni orang tino nak juruh dah ni. Minta pak izin kau tu laki bukan tak ada pahala, ada pahala. Kaki yang jalan tu ada manfaat tu. Ada manfaat ni. Nak nak minta aku dan balak gimana aku tak nak mengeceh dia. Ha, yo tak bagi tu. Tak ada kira mengeceh tak mengeceh kena we tahu apa dia ada. Tengok bidiadari. Bidiadari mari ziarah Nabi pada malam Isra' Mi'raj ni. Janganlah comel Nabi tegur antun liman mengutuk siapa dia. Oh, ya kata dia tak ada pilih tok laki. Asalnya orang ni tekun dengan Allah Taala. Semaya be tak tinggal puasa gapo baca Quran sebut kata benda mesiak, dia patah lari. Kalau dia ada berlaku buat dia taubat. Kok ni dia sanggup nak jadi tok laki dia? Ah, kalau kena pilih dia jangan pada. Orang nak jadi tok laki tu kena hidung macung, pak kepik pun hai dah lah. Eh macung weh. Kau kena kepik dah lah. Ah, tu nak royak mujur ya kita tak. Kau nak jadi tok laki dia ni kena orang takwa dengan Allah. Apa ada Umar? Oh, kena macam hidup pada Umar boleh ya. Kau hidup macam hak kepek pada. Tu tak ada apa nak royak. Pas tu Nabi kata mu mari bapa. Mari hari ni nak kenal Rasulullah.
Pas mari ni Amar minta izin kepada Allah Ta'ala. Tengok tu. Okay, kalau dia tak nak minta izin pun tak apa. Pedah. Moga dia nak kenal Nabi Muhammad. Apa tu? Dia nak hajar kepada Kak Sah dia, Kak Nak dia, Kak Mariah dia, Kak Dah dia, dan Kak Pi'ah tu. Mereka nak pergi mana kena witahau hati kotak lakimu. Itu dia nak hajar tu bila lagi tu. Supaya apa nama? Supaya Jibril ke? Sudah Nabi sapa di Baitul Muqaddas. Jibril pergi heret borok. Tak di Batu Sokroh. Tika bau dengan tangan dia. Tika dengan tangan dia saat itu. Ikat borok. Hei, kalau borok dia tak tamak, borok tak makan padi demo dah. Borok mai les regoheng. Tak makan anak dia demo, tak makan timun demo dah borok tu. Paya tamak apa? Ya tamak nak royak orang hak pewa kamil mu kubah mu kena tamak. Jadi lepas makan padi demo kita tak baik. Makan anak dia demo, timun demo, pabalah dengan tuwe. Tuwe kata, "Eh, tak ada tahu we kamil demo lah, royak orang marah tak nak tahu demo dah." Ni anak dia kawai pula dah terbaik kata semi demo tu. Lepas tu dia jawab kan, hei wasa dia kami tak ada akar. Sungguh pihak kata ada akar kami. Ada akar dia. Nak tamak tengok Jibril mari tamak bawa nak ajar dah tu. Pernah kami kalau tina ada de perwek ko, ya ada di belakang, ya hidup bunga kat, kat magasem. Ya hidup tu. Hak tina. Hak tu dia kata, tu kau mau pakai demo tu. Perok tak mozek demo ah. Tapi habis kata kena perok, kena tambah. Kalau jaga kami dia ada dah tak tambah, bawa molek megai pelso ni, sengah tekok selalu dah. Ada pak ekor, bawa molek. Malam ni pusat band seko. Nyambut pelso seko. Pataruh lah tul kondar lah dua ekor. Tak sah jual lah pak ekor ni. Sebab orang buka pelso kat orang lah. Mocik song weh. Man fattara sha'iman. Siapa-siapa dia buka puasa kepada orang puasa lah. Boleh-boleh Ramadan ke apa ni. Kita buka puasa dia ni Nabi kata. Kana mislahu ajrihi. Adalah dia ni pala supaya orang puasa dah. Sejebuk aigon ni tak. Dalam hidayakan nasi tak aigon ni. Wah tamah boleh sekotak. Ni dia gana tamah Nayuk. Nayuk tak hari tamah. Homong ketik eh. Dia gana Nayuk semata. Tak seh kok. Pala sama banyak dengan orang poso. Kalau poso orang tak apa boleh 10 juta. Mu boleh 10 juta. Dengan air mu boleh beli steng. Steng lah. Ni kisah nak tengok orang orang lagi ya. Kalau dia tak ada dok nanti semula. Habis tak selesai lah. Lepas yang kedua pula. Kita buka poso kat orang ni pula. Boleh minum kalau kau sak Nabi di akhirat esok. Boleh minum kalau kau sak Nabi. Nah, tu nak royak kata kelebihan hak tu pula. Poso kita kecek tangan nak ambil kubur sikit dah. Tu tapak kaki dia. Jalan tu satu tapak, tulis ibadat setahun, dua tapak dua tahun. Nah, ha tu baik. Kamar dia. Ya jalan mari lek kiri pula. Pala masuk dah. Tangan masuk dah. Nah, pas kaki masuk dah. Tak jaya belaka. Masuk mailik kiri nak tanya marabbuka. Nah, nak tanya marabbuka, lalu kiri jawab, "Hei, mukanake. Muntasah masuklah. Aku ni duk puasa tu he, duk puasa Ramadan. Nah, sebulan dan puasa senang kami. Aku dah takut sini dah ni." Jadi kita reti kata amalan puasa ni menjadi satu sabak yang duduk kiri bila muka nak kena masuk puasa hak kita duduk jaga puasa kita duduk puasa ni lah yang menjadi menepih pada api neraka. Ni habis asyamu junnatun. Nah, puasa ni jadi dinding daripada api neraka. Tambah-tambah bulan Ramadan. Bulan Syaban pada dah. Nabi kata bulan Syaban ni. Nah, puasa bulan Syaban ni menjadi pengisai daripada api neraka. Penepih. Pehe dan nepih kok, nepih pedai tu, kok bulak apa badai tu. Tapi dengan amal dia puasa, Syaban baik, Ramadan baik. Jadi nak oi apa nepih pada api neraka ni? Sabik kita kena semai puasa wi molek sungguh. Puasa wi come sungguh. Siapa yang boleh jadi penepih pada api neraka? Nabi kata lagi, kalau mu nak jumpa dengan Nabi Muhammad, nak jumpa dengan aku di akhirat esok, mumpuasalah dalam bulan ini 3 hari. 3 hari yang mau cidah dia. Wi bolehlah 3 hari. Nah, nak royak boleh jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau mumpuasa sehari dalam bulan Syaban ni, haram neraka nak makan tubuh Adam.
Pak Mei pagi hari dah puasa? Mei? Pak hari dah Mei dah puasa janggut putih ni. Kiwal dah puasa rajak dah sampai. Mai kiwal lagi. Tak ada lagi buat lagi. Kerap panak ke janggut tu. Tahu apa panggil sehari buk dah puasa lagi. Janggut sukur dah kan. Janggut lah mudah sunnah Nabi. Loh, kalau tak nak sorak habuk, nama kau biasa apa? Nak taruh dah, nak taruh dah. Hei, ya merti nak taruh apa, tak ada janggut. Belak lalu, pakcik so. Ya janggut ni kita niat lebih baik. Tanah pagi, buah pagi lalu dah. Taruh petai, buah petai. Ingat tu sunnah Nabi. Yang mudah buah. Tengok ke tanah dia, payah buah juga. 4 tahun, 5 tahun tu pun duduk dari tu semua. Kita kahwin kena 7 tahun, mau tenok kalah lagi 3 tahun nak buah. Janggut taruh pagi, buah pagi. Bahawa mau tenok apa, dia apa kita tanah ya, kena jiru lagi, berbajar lagi, pagar lagi. Pagar ni buat pagar tak? Tak kali. Bajar tak ada kena bubuk. Lagi tak ada ulat alik pun, bimesa takut panjang doa, kena putih pun dia kak, masuk lah kuah laso. Bingat hati so, takut panjang doa. Ni kalau dia nak jadi kuah laso lah tu. Namun ngak-ngak teh kuah laso yang putih di janggut kuning. Namun dia kata surah pun catri ada weh. Di kapung kok-kok. Apa je apa? Ini satu soal lah. Taruh. Tuak tak taruh seorang habut ke? Allah leting lah, yang cukup. Nama apa tu? Mak. Taruh mak dah. Allah namus pun Nabi Muhammad dah. Tengok tak ada taruh. Tak boleh main ke? Taruh lah. Pisik-pisik tunggu dah. Pada Nabi Muhammad dah. Man ahya bisunnati. Siapa-siapa dia hidup sunnahku. Faqad mahabbani. Tanda orang yang kasih kat aku. Wa man ahabbani. Siapa-siapa dia kasih kat aku. Kana ma'i fil jannah. Duduk sekali dengan aku dalam syurga. Ni nak ayat sunnah Nabi tu banyak. Apa taruh janggut rata. Nak rata apa hari terak je tak rata. Sikit tak apa. Tak apa sikit buat ubat je. Pas tak taruh janggut takut tua. Eh tua baik ingat mati. Nah, baik ingat mati menakut tua dah, hubes saja dah. Kau tak taruh janggut nak pergi sore lagi. Aku dia mata tua, dak juga. Tengok hei, nak pergi sore lagi. Ya paling siap ada bini letu dia ni. Ya paling biar terenuh hei takut kita lalu. Hari ni pok tak taruh janggut nak pergi dua kena. Taruhlah, so sikit tak apa dah, sikit tak apa. Kalau dia pergi, so pergi hitam, tak ada orang janggut ni. Taruh timil tak apa, buat hubak. Ubat jadi sunnah palo molek man ahya bi sunnati faqad man habbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dok sekali ngaku dalam syurga pak tu sunnah Nabi. Ah dah sunnah Nabi ha terbaik. Tu nak royak kata amal le poso. Dah siapa menjadikan hujah depan muka wanaki. Baik. Poso pula. Dah poso yang nak siapa di bulan Ramadan tak banyak hari ni. Dah orang panggil poso satu rukun pada rukun Islam yang lima. Ya tamo mucak dua masadah, ya keduanya semaya, ya tiganya poso, ya keempat keluar yakat. Tak apalah. Nah, kalau dia poso ni, nah, kita tahulah kata dia ni masuk rukun Islam. Siapa dia tak poso, Nabi tak ngaku umat dia. Nah, lepas tu poso ni orang panggil amalan badaniah. Nah, waso orang panggil amalan badaniah, orang panggil waso jenis puak orang panggil. Sambil poso ya ada pada lorak, ada poso pula pada sarok. Puasa ni tu yang fardu bila? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman. Nah, apa nama ni? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alai. Telah fardu, makna difardu di atas kamu, hei Muhammad. Kutiba alaikumusiyam. Bagaimana ya aku telah fardu umat-umat yang dulu pada kamu. Jadi kita kata bukan umat Nabi Muhammad salah puasanya. Umat yang dulu pada Nabi Muhammad pun puasa juga. Tu hak fardu juga. Tak usah duk jadi deki polah. Nah, noyak tak umat dulu pada mu Muhammad puasa juga. Nah, umat ni pun puasa juga, mu puasa juga Muhammad. Pas tu hak fardu tu bila puasa? Pada tahun yang kedua daripada bulan Syaban. Nabi pergi Madinah tahun mula-mula tak puasa lagi. Masuk tahun yang kedua bermolek bulan Syaban tu ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kama kutiba alallazina min qablikum. Bapa tu Yesus kita puasa fardu di atas kita ni. Karena dengan puasa ni la'allakum tattaqun. Nah, supaya dengan puasa ni, kerana dengan puasa ni mudah-mudahan mu dapat takwa dengan Allah.
Jadi reti kata dengan amalan puasa ni melahirkan sifat takwa dengan Allah. Pas sifat takwa ni Tuhan janji selega. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang ada sifat muttaqin, orang ni dapat mafaza, dapat betuah, dapat beruntung, dapat cukri. Hadaiqa wa anaba. Tuhan duk cedek berapa kebun? Kebun inak, kebun tamah, dan kebun angum, kebun walima, kebun jabik. Kebun laku-laku, ada berlaku oleh selegoh. Tuhan duk cedek siap dah. Sambil buat-buat kebun pun kena ingat ti, kena tanya kebun dalam dunia, dalam akhirat ti. Lepas tu, wakawa iba'at roba. Duk cedek orang tina janguk, orang tina comel, turik-turik, ting-ting, bulat, ting-ting. Allah suk-suk, roh-roh sungguh. Lagi pula, atroba. Samu umur 33 berlaku. Sambil hak tua pun klik majadi muda semula. Di akhirat esok. Dia tak masuk dengan tua lagu ni. 33. Sambil ada Nabi kelola dengan orang tua tak masuk serga tu. Riyok. Dia kecek dia mari nak tanya masalah dengan Nabi. Nabi kecek lebih kurang. Nabi kata orang tua ni tak masuk serga. Kau dinding ni. Pak Nabi boleh sahabat panggil ya tu baiklah. Allah teriak lah. Sik teriak. Oh, kelola tak masuk serga. Masuk neraka lah. Lepas teriak tu Nabi masuk mari semula pula. Nabi kata teriak apa lah mocik ni. Aisyah kata Nabi Rasulullah kata tadi tu orang tua tak masuk serga duk teriak. Nabi senyum. Tak masuk dengan umur banyak ni. Ya masuk dengan umur 33 lakor-lakor. Baru senyum klik semula pula. Sambil Nabi pun ya kelola juga. Tapi kelola kena karo sebenar. Kita kelola kecil hudup. Dia kata Allah kena muakai banyak payah pak. Tepat payah naga peruk. Buat orang nak weh aku kelola. Kelola aku tak kena tu. Atau kalau orang payah nak go. Pahamu makan banyak go. Itu mula nak balas. Tak hidup-hidup sekali lah tu. Itu baik. Jadi kita reti katanya. Puasa ni melahirkan takwa dengan Allah Ta'ala. Dalam mana? Puasa kalau rasa kita tak takut Tuhan dia. Nasi kaya toko. Masuk dari rumah. Air boleh selalu. Tak ada apa. Boleh tak makan. Ada sungai-sungai, cara-cara kita nyelai berumur, belah makan air patah. Tapi gino kita boleh tak buat. Lek jambai boleh minum air. Orang lekat rokok boleh isap. Gino kita tak buat. Kana la'allakum tatakum. Kita takut kau Tuhan. Sebab tu dia panggil amal lelahan. Muhammad, muncaralah. Habis dengan puasa-puasa ni, aku nak cara. Tuhan sendiri, wa ana ajzi bihi. Wa ana ajzi bihi ni wa ana ajla wa ana ajzi bihi aku nak balas dengan amalan puasa. Sebab amalan puasa ni dia benda tak nampak. Duk le perut. Ni supaya esok kalau kita semak kita puasa sunat sabar. Duk kali dengan demo. Tapi tak tahu ya puasa tak puasa. Semayan nampak tu gitu enggak. Zakat nampak we demo. Puasa kan nak pergi haji we? Gi. Tapi puasa duk sekali tak nampak. Amalan khususiah sabit tu kata. Amalan puasa ni aku sanggup nak balas diri. Banyak mana serah tu eh. Tu hadir nak buat cara dengan amalan puasa. Oh kalau tilik sini puasa besar ya, besar pada amalan lain lagi. Hal lain serah ikut Muhammad. Serah ikut orang lain lah. Tapi sabit dengan puasa li wa ana ajzi bihi. Aku nak balas dengan amalan puasa. Sebab puasa melahirkan takwa. Apa puasa ni banyak mana weh. Dan la'allakum tatakum ayyaman ma'dudat. Puasa yang tu wajib tak kita ni, berapa hari ya tu ini? Berapa bilangan yang tertentu? 30 hari, 29 hari. Tu ya. 30 atau 29 hari ya. Bukan kata 60 hari dah. Bukan kata 80, 30, 40 dah. Ada aku fardu di atasmu tu berapa hari ya puasa? Nah, kalau mu tak boleh, ok lagi tak ada arah lah. Seolahnya sebelah boleh lagi suka rela. Mu nak puasa tak apa, tak setor tak apa. Tapi sebulan ni, mu kena puasa bulan ni. Lepas tu ayaman makludat. Sambil puasa tu ada 29 hari. Ada puasa pula 30. Tak tentu. Tapi 30 dengan 29 ni, hak ni nak rakyat kata, supaya pahala. Tak ada kena balas lagi mari dah. Tak ada kena balas. Pak demo tengok anak boleh. Sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan munapa anak boleh. Wa aftiru li ru'yatihi. Rayalah kamu dengan munapa anak boleh. Fa in ghamma 'alaikum, maka jika gering di atas kamu. Dengan bahawa gelap hujan. Tak nampak malam 30 Syaban. Fa akmilu iddata Syaban salasina. Maka mespenuhlah bulan Syaban 30 hari. Ni sambil kata puasa raya ni sabit dengan anak boleh.
Kalau nampak, ha puasa, tak nampak tak puasa. Hak tu kita duduk wah peraturan daripada Tok Imi. Peraturan daripada kamakan majlis. Majlis yang ada peraturan pula susunnya pada tularat cemonteri. Mak dia mun istihar kamakan majlis, royak ko Tok Imi, Tok Imi royak ko pika assalamualaikum. Esok ahli kampung gugup belakang ni, puasa dah. Pasal apa anda boleh dijahar, telah naik saksi oleh dah tular raja menteri. Esok tetap dah puasa. Kita kena turut dia. Ni ada satu kumpulan tak saya puasa, tak saya raya sekali. Nak turut kau. Ada apa-apa. Itu selerok kampung selalu. Ada kat sini ni? Ada apa orang hebat tu ni? Ada yang hujur malah ada. Ada olok-olok apa malah. Hei ngayah hei. Nyewak gitu hei. Kita ada tular raja menteri. Kita ada orang panggil apa nama? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita adalah orang dak menggalangi mereka kita. Siapa dia? Tular raja menteri. Ya royak lagu mana tu dia? Ah, dah tenda royak. Pak bila istihar dah. Napa anak boleh esok puasa? Pak nak tanya ramai-ramai ya dak puasa anak tahu ni. Doa sambut anak boleh biasa baca tak? Amin. Hei. Biasa baca? Ha baca dengar ke hei? Hei kau ceridik hei ni. Ha tu baik. Dia nak royak malam nikah dia deh. Belalah kita tak biasa duk bawa. Tak kedainya. Tapi malam ni. Makna ke malam? Hanggup tak sungguh tu dah terakhir tu. Bacalah doa. Sebab Nabi kata, Sayyidina Ali kata, aku dengar Nabi royak. Siapa dia istihar nampak anak bulan dalam bulan Ramadan. Atau kita nampak sendiri, atau dia mau royak. Pak kita mujur dengan sebab gembira Ramadan hari ni pada tahun ni, Tuhan tak mati lagi aku ni. Habis kena baca doa ti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta Tuhan we berkat bulan Rajab habis kemarin. Dan minta Tuhan we berkat pada bulan Syaban. Dan minta Tuhan panjang ke umur we dengan bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab tak banyak hari dah kita nak sapa. Takut pergi mati kat tengah jalan ni. Nah. Aku nak pergi mati kat tengah jalan. Minta Tuhan panjang ke umur. Bawalah. Hei bawalah ni. Tak nak sungguh hanggup berkali dok berkali. Bawa lah, dia bawa jambi rokok tu dalam kotak ada tu. Bawa tak doa hati lah ustaz dah. Tengok tu. Siapa baca doa ni serta dia gembira. Dia suka, dia puncai, dia senuk tu have hero umur dia dengan bulan Ramadan tahun ni. Dia takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak baca. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Panjang itu dah. Siapa lagi catat teh namo nah ning heng bini namonyo nah Maryam lepas pada neraka. Heng bini nama apa? Mula nak bubuh landing malaikat mek lalu dah ni. Nama apa dah? Karoh. Nai Ibrahim sister isteri Karoh lepas pada neraka. Karoh dia baca pun lepas pada neraka. Karoh mamai mamai. Dah lagi hei. Hei tak rumah. Mari. Ada duduk bucu mana tak rakit tangan dah. Tu bini Karoh dia dah. Hatu nak oyak. Tu ime kau maksumo bila baca pak. Catat tenamu lepas pada api neraka. Ni dua orang biasa baca lah ni. Ah, tahun ni kena baca dia deh. Sokok tu hitekeli dah. Cak gapa nama tengok dia. Tak ada pak tangi tak apa. Alhamdulillahillazi khalaqani. Segala puji bagi Allah. Dah. Allazi khalaqani yang telah menjadi akan daku. Wa khalaqaka dan menjadi anak bule. Anak bule tu yang menjadi tu. Bukan jadi sama. Cak anak bule apa? Kita pun supo. Wa qaddara laka manazila. Dan tu yang menentukan pakat anak bule tu. Tak ada suruh tengok matahari. Tak ada suruh tengok bintang. Tak ada suruh tengok langit. Bila mu nak puasa, sumu liruyatihi. Puasalah kamu dengan menapa anak boleh. Wa aftiru liruyatihi. Raya menapa anak boleh. Lalu tu kita baca wa qaddara laka manazila. Allah Taala menentukan pakat anak boleh sebagai jadi menyaksi, nak raya dan nak puasa.
wa qaddaralaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Dan Tuhan jadi anak bulan ni pula sebagai tanda-tanda kuasa Allah Taala bagi segala langit ni, segala alam ni. Tanda kuasa Tuhan bagi segala alam ni. Tu anak bulan. Insya-Allah dah siapa dia nak nak doa dalah kata. Hei nak tak? Tak sih tak ada apa hei nak royak banyak tu lebih siapa harai dah nak nak makan. Kalau hei tarpe memang nua mari pula nak tanya hei ingat tak ingat. Besok mek hei. Ha, kalau mek kenapa jadi nyakit ni? Sudah doa tu. Fatina nak dah ni? Fatina tak ada, nak tak ada, nak tak ada apa kita nak berat letak kereta wakil. Ha, tu nak royak. Buat tino mu kalau abai dok ngiyang-ngiyang nak bini dua, heh bela-bela ada peluk ada doa juga tu. Ha, nak royak awi ada belako lek ugamu ni. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbizni muhabbatan lillahi wa rasulih. Ni syuk dah beli ngot, tak nyak jap. Hodok ngiyang-ngiyang napa lagi lah kau orang bujang. Dak dah, tak lagi dah. Mari sejik lalu dah. Doa tambah kekuatan imi orang panggil. Napa tok laki tak lawa pak ngajar tok laki tok sing ngasejik, teh tok se balasah, tok se buat benda baik. Napa kerah mata ngan bini, doleh ngan bini. Baca kak, baca kak. Tak ada kata nak jadi yo polne yo jadi jadi penamo ni dan jadi kalau kita dak nak masuk ke imi dia. Allahumma surus Allahumma surus sudurana lil Islam. Hei Tuhan, membukalah mata hatiku datuk laki wi pehe Islam. Hodok malah mengaji, malah baca Quran, malah puasa, malah sedekah, malah zakat, malah buat baik, malah tu malah ning tu. Tak pehe Islam. Ni minta wi pehe. Nah, Allahumma surah sudurana lil Islam, Rabbizni muhabbatan lillahi wa rasulih. Dan membukalah hati dia ni dan hati aku ni wik tebih kasih kepada Allah dan kasih ke Rasul. Pak membuka tu hati dia so lagi wik kasihlah ke aku, tak ada nak dah lain. Nak duduk dengan dah semua tak lancar. Nak duduk dengan ni semua mempain naik lew. Tu bila-bila kita peluk nampak tu lelaki malah kot sejik. Ni doa ni pisik belakang jangan-jangan nak wik lain ni, wik sini ni, ingatkan wah ni. Lepas tu syarat kita nak baca tu tikmir ya ada syarat lah pulak tu. Syarat kalau kita nak baca saat ni tu kena patah tiga kata. Yang pertama jangan makan jering jambah. Yang keduanya jangan makan budu poyok. Yang tiganya betah jeruk. Yang tiga ni kalau makan ni ya busuk mulut siuk untuk laki jaga payah seruk. Ingat patah dia tu sudahlah weh maksik sung dia. Hati nak royak, nak royak dah. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbini muhabbatan lillahi wa rasulih. Tak anjak jok. Tak anjak jok. Oh, tak ada royak lagi. Royak sini je. Okey, panggil munasabah kita nak cocok dengan api gelap lah jambil. Haa, dah baik. Kamu dia kita tengok dalam tu pula. Dah, tu so doa. Poso ni, ia bagi tiga term. Teng yang tamu daripada awal siapa puluh Tuhan bagi rahmat Allah bersalah. Hei, masuk serga rahmat Tuhan ya. Bukan dengan amal eh. Amal eh yang kita ada buat semaya puasa ni padahal bayar gua mata ya. Padahal bayar gua tekok dia terang manis masing ada rasa eh ni. Padahal bayar gua kaki ya. Tiap kaki dia saling berapa kali. Mak, selipar tak akan nak saling dah. Kaki kau tak akan selipar kau naik bungu. Nikmat Tuhan ni. Kaki tangan kelingor ke apa, lidah kita tak kebah tak apa ni. Allah, pada bayar hot ni tak cukup cukek dah. Sampai kalau mata buta duit ada 18 juta kita pubak lagi. Ni bahagian mata gegop sah. Tekan nak celak ni tak ada rasa apa. Habis dah saya kok tak beradu tengok tak rasa. Mak kuat tak rasa mak. Tak eh, jadi kuat dengan adik. Oh, jadi tengoklah. Mak kuat tak rasa. Oh, lama sekali tak apa ni. Bola lagi, king lagi, tengok retino lagi pada. Ni dek main dengan dia. Tek weh ngajar apa? Tengok papa pang oh babo se bapo, papa pang babo li, apa babo karing dak apa tu tengok dak dengar doa. Ni doa tu be belako lah ni soal ni. Fatina kek cak pak. Han tra babo li saroh di masjid kokok. Nak doa hak tok laki tak bini dua. Tu be sah lah dah. Ha, nak tanya tak agama. Tu be sah dok dalai dengan pak. Allah Allah Allah. Masuk sudu sah. Agama. Kacau mula pula. Pamek bopak tu pengah ada lain-lain bon. Jana apa? Ha, muka dah ngiyo cak kali ni awak tahu apa? Nak gi dah ni. Awak tahu tunggu kereta kali ni.
Kau mau kita tu kereta kau tu kereta dok dongek tu. Tak ada mari bagi senyap demo ni tu. Eh, tak boleh main. Baiklah. Ternyata mu ya bagi rahmat. Rahmat ni dia panggil apa nama? Wahwasahrul azim. Bulan Ramadan ni bulan fa. Bukan fa Allah besar nak sembah ke banyak benda besar, benda banyak kebaikan. Eh? Lepas tu huwa awalu mana boleh hak daripada satu yatamu sampai puluh Ramadan tu dikata bagi rahmat. Tuhan curah rahmat lah puluh tu. Dia bagi tiga tahun. Lalu tu sunat kita baca apa? Ni nak tanda tiang peranti cak sultan lah Ramadan. Ni buat persiapan ni. Persiapan kita nak siapa ni? Tengok muka lain dia mau buat persiapan belakang ni. Apa tak? Nak main bola dia mau lasak lama mana dah? Bola awal tu pun gedeng-gedeng lasak. Apa wasa tanya mau dah kena? Tanya hari olah waktu nak sapar weh. Nak boleh kapung gok-gok teh kali tani. Duk lasak. Muai cara muai. Sepak semua riadah lah kalau kau. Tapi lah ni Quran baca dah. Bahasa dah. Dekah dah. Duk riadah bulan ni untuk nak sapar bulan Ramadan. Ha sampai tu kena belajar lain bulan. Tiang prompti tak sultan berapa Ramadan. Patu doa-doa kita nak bawa. Gapo doa dia? Doa dia Rabbir fir warham wa anta khairur rahimin. Tu adalah surat kata. Tahun ni kesel sikit lah. Bacalah baca orang lain. Pohon ni Nabi suruh. Rabbir fir tu apa dosa aku ni? Warham wirahmat ke aku. Kesebelah ke aku tu yang ni. Wa anta khairur rahimin. Engkaulah tu yang sebaik-baik segala yang kasih. Tak ada dah orang lain kasih. Mu lebih lagi tu eh. Ni kita duk baca deh. Rabbir fir warham wa anta khairur rahimin. Tetap tidak ni. Daripada satu Ramadan sampai 10. Ingat deh, kata nak baca kan bacalah. Hal ni jangan tinggal. Lama dua pula. Daripada 10 Ramadan sampai kepada 20 Ramadan. Okey pai ausatuhu hak di tengah. Tentisan iaitu hari tu eh maghfiratun minallah. Tuhan apa dosa? Tuhan apa ya tu kepada hamba dia? Daripada 10 sampai 20. Lalu tu kita baca apa? Baca apa mak? Ah, tahun ni mak baca ya kenyah lah. Tahun lalu tak baca mak dah. Tak baca, tak ingat lagi sabit dengan orang ngajar. Baca apa mak? Nampak pucat tak pucat mak hening sawasai mak. Kita nak witi eh. Tengok Jibril tanya Nabi sokmo. Jibril tanya sokmo. Nah, tanya-tanya nampak pelik-pelik duk apa nama ni? Duk berani ada sungai darah. Darah yang darah. Sapak ni tebing pakau dengan anak batu. Pas tak pelik kau mana? Pelik lah duk berani ada sungai darah. Nabi tanya man haza siapa Jibril? Ni salah seorang umat tu hamba yang duk dalam dunia wahi makan duit rebo. Makan taruh urek. Makan mata kelo. Nak jual-jual lah 9,500 kilo dah. Oh tak gondok. Ingat kita ada akhirat. Dia kata tak pandai buat kita 40 kilo. Pak kita ngimik sebunga pakuk ya. Pakuk tak pandai dengan Tuhan denda di akhirat esok. Cuba kita tengok lah kita tanbihun rapilin. Siapa dia makan duit rebuah sekup. Dosa dia seolah-olah dia zina ngamik dia dalam masjid kau. Pandai tak kita makan sebunga. Ni jual wah lima butirnya buhok buruk. Ha tu. Apa tak buhok molek? Buruk ke lah nak pakai talih tu tipu. Menipu ni tak ada. Dalam agama Islam, Yahudi menipu. Dan orang menafik. Ya khadi'un Allah wal-lazina amanu. Orang menafik, dia tipu Allah. Dia tipu pula. Apa nama ni? Orang mukmin. Kita orang mukmin asal tak ada sifat menipu. Yang ni, nego gapo. Ni pun bulan Ramadan gapo dia jual teri mandi, jual ikan perici. Okey, dia jual sup. Tak usah duk jual lah bagi hak tak habis marah itu. Takut rugi kalau aku mana kita tak sejai. Tak ikan perici boleh pak perangai Allah. Tak usah bosak akhirat we buka puasa dah hoyak dah saat ni ke. Man fatara saiman kana ajruhu kana misluhu ajrihi. Tak ada kurang sikit habuk. Tok email boleh 18 juta, kita 18 juta. Ngai ikan perici perangai tadi. Eh, ni klik perangak sup. Hak tak habis puyuk tu. Oh, nak jadi jual esok. Tak, tak meja pun molek. Pak cik leh dengan makcik nak lalu. Tua ke. Cik tak beli apa eh? Nak beli juga sup. Haa, molek sup ni lalu lah. Mek 30 jadi marah jual 40. Ingat ke pak cik leh? Ingat apa pak cik lehnya? Hak tak habis marah.
Pakcik leh dengan sunnah dia tu, restorik, belilah. Tepat jabir lah. Ingat tolong tuan kedai panggil dia. Moga-moga mari punya 40 ke 30 tu. Allah, hei, klik makan buka puasa, sah nak makan lagi terawih. Duk giri masuk jambir. Kek perut, maksudah weh, pari hak tak habis. Dengar tak weh, legal ni rasa jual lah, hak tak habis leh puasa. Nyanyo dia pun lagi terawih tak alih. Tengok tu pocit leh dengan pocit noh tu kat gilir malam kakak. Aku pula weh, papa aku pula. Kena makan sup hak tak habis. Duk kacang duk jual lagi. Ah tu nak jual sangat. Ya sungguh bulan Ramadan tak ada kena wapo dah. Semata-mata wak amang tu her. Sebelah bulan dah kita duk kerja. Ni larat terawih pun tak ada, buka puasa dengan orang pun tak ada, jemaah ngorik pun tak ada. Kelepak tak rot tem. Labo 8000 sungguh. Tapi padah dah kita tak jemaah. Jemaahnya kira pahala wajib. Terawih nampak sunat pahala wajib. Wajib belaka benda hak sunat. Pas kita agak lah, dah kacau jok belum subuh lagi. Jemaah dah subuh tinggal dah. Nak tajuk tak ada gaduh pun dekat kami roti. Habis 14 kilo 15 kilo. Senyumlah. Ha. Tapi senyum pun amalan bulan Ramadan tak ada. Quran tak habis sejuk bau. Boleh palah ya. Loh, belah pada hak bulan Quran boleh bulan Ramadan bulan Quran dah. Tak ada baca juga. Ha terbaik. Ingat molek dah. Term tisam ni baca Astaghfirullah al-azim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Wi banyak ni. Hak lain kita bacalah lain pun. Tapi hak ni jangan tinggal. Hak Nabi set term tisan. Daripada 10 sampai 20 hari Tuhan apa ya tot? Apa dosa kita? Baca itulah. Ni ramai lagi lain ni tak ingat lah lagi ni. Dah tu term tisan. Daripada 20 Ramadan sampai raya. Sampai 30 Ramadan. Nah, hak ni besar sekali. Wa akhiru utukum minan nar. Puluh akhir Ramadan ni tak lain tak bukannya utukum minan nar, mana bebas pada api neraka. Allah, kita ingat molek dah puluh akhir minta Tuhan panjanglah umur. Nak we masuk dalam bot malaikat tak tanda kata kita lepas pada neraka tu. Eh. Neraka ni bukan air wey, api. Bunga yang lasa jatuh tadi ni nyala. Nyalo 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 la nak duk lagu manu lalai neraka siapa tu has diri pesan fatakun narul lati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka ni asah itu tak ada cedek kok orang Islam, tak cedek kok orang mukmin. Tu yang kata maka anda mun takutlah akan neraka aku ni, neraka Allah Taala mun takutlah. Karena bahan-bahan neraka ni upaya dia manusia dengan jin dan batu hok kafe duk buat tokong tu. Tu orang panggil makan neraka tu bara dia, bahan-bahan dia. Pak, bukan kayu otak, kayu utah, kayu geleh. Manusia dan batu hok ada semua tokong tu. Ha tu nak royak kata, pas lagi pulaknya neraka ni Tuhan kata iddat lil kafirin, duk sedia kepada orang kafir. Tak dok saya abuk kata neraka duk jadi kat orang mukmin. Tapi kena kita ada kena masuk neraka tu kerana nak royak ia tebul lah. Ha tu Yesus puasa tak puasa. So semaya tak semaya. So tudung aurat tak tudung, tu tengok tiga orang tak pakai tukeng. Nak pakai bila lagi mek ni? Ning tukeng tak pakai tu. Nu sore tu medah sore tukeng bubuh taklah. Tu duduk duk anak tu ya juga tu kalau merah tu. Selah tukeng dek tu. Ingat Nabi naik merah tu lah. Ha, teriak tu sore kalau berbunga dak menunduk tu. Ha tu ke tenda ya. Ha tu. Hei orang tino wa tina ruk pencalon aku. Ingat molek ni. Tak roh dia mode mana hei pakat tu kena ya tu. Oh hei pandah hanguk ya Allah. Orang nak saing dia. Pakat tu kena hanguk. Tak tu kena hanguk. Hanguk belako. Tu hei mak kena mak retina lagi dak? Mak dah tahu apa rumah. Tidur dah pukul belah. Malam ngajar mak Allah gaduh tidurlah. Ha tengok tu pun boleh main ke. Motong gi sekali, nak gi sekali, gi makan pulut sekali, tapi ngaji mari tak sekali. Taruh bini duk tidur rumah. Ha wa qina rub pencalon neraka ada pak. Ya tamu orang tino mulut huduh ngatuk laki. Ha, tak ingat molek dia hendak kata huduh kat abel tu pasal abel tapuk kelur dengan keng.
sedak yang kata tok laki kelur ngakeng heng. Allah. Ha. Asa tok laki pala otak tak ada, asa tak ada gamuk. Ha tengok dia kata tu. Tu jola belaka tok laki makan nasi tupah kota saji, tu capung, tu capung, tu capung, sarapum catri. Dia kata jangan. Ingat molek. Nomor 2, orang tino tak mau tudun aurat. Ingat molek. Ni kita orang jatuh hanggung-hanggung nak tengok tak adik gimana, ginak gimana. Butuh keserah ke. Kata ada duit nak beli ke, potong jambi baju dulu sama tara. Anak ada mana? Dia ada duit tak boleh matang lagi nak buat mana? No. Ha, berapa hari yang boleh matang ni? Hujan pula dah. Nak beli tukar tak ada, dah puluh kot boleh beli ikan dulu. Mek jambi baju, potong-potong, buh buat pengas budak main bola. Tak tu. Nak tuduh sama tara. Lama tiganya orang tino, dia tak jaga kemaluan dia. Wui orang jatuh lain masuk kosong. Banyak benda orang panggil cau-cau. Mengeceh dengan orang jatuh lain lagi. Dia mengeceh lah weh. Tuk laki kita ada-ada. Ada abel. Abel kita nak pakai pada lain selega. Ni kena teretino jenis cau-cau yang mengeceh lagi. Mengeceh. Ada terosak ke apa. Kena. Tak tidur lagi. Tak tidur. Kita tagi-tagi deh. Tu nak karung lah tu. Abel tak tidur lagi. Adik jawab. Haa. Kalau ada orang terpadanya. Dia kata lah. Tengok dah. Baru ni tengok orang panggil, apa nama? Wapak orang-orang tino, tak ada kira bini orang, tak ada kira anak darah buje. Hak duk turut cuk hijagi, pergi ke suku Thailand. Pergi cawat nan. Cawat mana? Cawat Udon Thani. Perak dia turut cuk hijagi. Lepas tu lelaki duk ngasa anak nama. Ne ne pek labi labo. Labo pun bini pergi perak dah. Eh labo. Tu nak raya imak, benda je sungguh. Habis orang tino jaga wi molek. Jangan pakai terik, jangan ketak, jangan sikat. Ni tubuh ku untuk bayar ku kun dia. Cakau pak, cakau kon nai, kalau kau kun hai, pagi kon hai, lawan cem tam sabai mimi panha. Oh, ni sikat batang golek setengah. Bakal makan, jangan bakal makan lagu tu. Nyak hei ni. Hei dah. Ha tu nak royak orang tino kena jaga molek ataupun drag. Lama pak, orang tino paksa tok laki. Orang tino tak minat agama. Dah, orang tino tak minat agama. Dengan mengaji, dengan kiro'eh, dengan zikir. Tak sih. Ya, berakhir apa? Makan, tidur, jalan, buah. Ni kakak nak bersedia ajak abang ni kali ni. Gebek, kita pergi mana nak risak dia, risak di tani berde. Tulik kapur, tak apa berde, nak katuk poso. Tak kacau dong, gebek, gitu. Allah bagi berde. Nanti kalau abang tak lagi, pun nak kerja kaki berde, berde. Lah tak lalu, tak lagi dah berde. Gebek, kita pergi berde. Tuit dah dah berde, adik jauh lagi berjual cincin berde, berde. Tak kacau kau ni. Kalau abang nak ajak masih rasa mari. Ni calon Ramadan ni. Duk kacau duk gaduh kau nunggi pula lalang mana sangatnya. Okey, duk gaduh tak minat, tak minat. Tak ada orang royak. Rok eh putus dengan orang ngajar putus ceramah putus zikir putus taubat putus puasa putus minat makan jalan tidur buah. Wa tinarut penjalun neraka. Ngam molek ma dengan molek ma. Hei, wah hari kedok bini hei. Tak nak sedak ni, mak tahu angin, mak angin betul ya. Haa, nangis tu dek. Itu baik. Tu nak royak turn 3 dek. Baca molek. Surat dah oleh kereta tu ada apa lah. Pakulik mengapa lah. Ni orang panggil tiang prompti, cak sultan lah Ramadan. Apa ni? Ni bosan Ramadan nak mari tanya hari. Eh, bawah tak ada lagi aku ni. Ikat-ikat kering gapa, minyak-minyak sakal lah. Hei, tak boleh beli, tak apa, tak lalu. Tak lalu penuh dah aku ni. Kalau tak ada kaya habuk lagi dah lah. Aku bosan, tak ada nak makan apa. Duk bosan tu. Rukun bosan tu berapa, midah. Kena bosan, ning. Batal bosan, batal paloh. Apa dah, hei? Rukun bosan dah apa, hei? Hak ni tak ada hal ni. Ya, dua. 20 ke 20 ni? Rukun bosan 3. Ya, tamonyo. So imum Ramadan kita sendiri ni. Habis kita kena islah, kena pula balik, kena pula suci hai pada nipah, apalagi kena pula kita apa nama ni, ada akal. Ha tu syarat kita tu. Pala meruanya niat. Ha niat saja aku puasa sehari pada bulan Ramadan fardu tahku pada tahun ni kan Allah Taala. Hak tu niat mesti panjang tu. Hak mana ada apa? Saja aku puasa Ramadan. Niat tu. Ayuh, panjang-panjang aku tak ingat. Saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan. Fardu atasku pada tahun ni kan Allah Ta'ala. Oh, tak apa dah panjang dah. Gini ngibah. Kalau kita kahwin tak panjang hangat. Oh, orang tertiga mik, orang tawak berapa mik setengah. Oh, nampak gongok selia nak masak pula dah. Nak panjang kalau tu mu. Kalau ni mu tak sini nak panjang dah. Tu, saja aku puasa Ramadan. Banyak tu apa dah? Dah, niat nak alih, nak alih. Niat hari ini malik, saja aku puasa sekalian bulan Ramadan.
tu ingat malam. Malam ni misalnya puasa esok, kita niat Allah dah. Niat hari sampai itu nak malam, nak malam. Pas niat hari malam sekaligus ya. Saja aku puasa sekali bulan Ramadan. Tak ada apalah. Puasa sampai boleh puluh hari lupa. Ah lupa tu esok kita pergi pakai niat hari malam. Kena cara batal hari malam lah. Ah sampai kita niat lupa ya labo kat dia. Cedek hok lupa imej sampai ini. Kita puasa boleh 5 hari lupa lah. Tak niat semalam. Esok kena puasa juga. Tapi puasa kita ada tahan dah. Hak niat imej malam. Tapi puasa hari 5 tu kita kena jaga batal hak imej malam lah. Apa dah hein? Batal imej malam ni ya halusi pada imej sampai lagi. Jangan celok mata. Celok mata imej sampai makruh. Nah, dan lagi pula jangan pocok. Pocok imej sampai makruh. Buat agak-agak imej sampai makruh. Dah, kita alih lah. Dia lagi ke apa lagi? Colek-colek, kena duri ke apa colek? Hak imej sampai tak apa. Berbetik, ambil nak tahu jari manis. Jari telunjuk, nak tahu manis kita ada tak ada. Pah, berbetik. Makruh imej sampai, tapi imej malik batal. Berbekeh, masa berat kepala darah tinggi apa? Berah, belah. Ah, tori. Darah tu baik. Dalilah boleh puasa, makruh. Imej malik, batal. Ha, lalu kita lupa hari kelima, kita pergi pakai niat hak imej malik. Lalu tu kita kena patah lagi hak imej malik lah. Hak lain supaya lah kau lah. Kau hak lain apa? Hak lain jari lebih kelingur, hak lain lebih hidung. Dekat? Haa berok ke apa masuk air ke punggung. Habis berok dia kena molek tu. Tak kena cara molek dengan berok patah puasa. Habis dia berok dia ada dua run. Run buat made in Thailand, dead in Thai rasa. Made in Amerika so, kat weh dua made in. Lagu mana berok make in Amerika? Berok patah puasa dia make in Amerika. Lagu mana? Masuk kepala jamin. Dia dah terik. Jolong kalau dah panjang ni. Cahaya kuning Thai. Nakai beras padan. Dua beras tidak beras kapung. Kalau cahaya merah, buah timung. Kalau kepala hitam, cok mudu. Kau naruh lah. Kau ni tak tahu lah. Ya Allah panjang ni mak. Tak butuh. Kaki tak butuh masuk kelik leh punggung. Bata poso. Sabit tu orang cermak tutup guru bulan Ramadan. Dia tak hajar dah berok tengah hari. Pakai berok malam. Dia berok dia pandai wak wing boleh. Kita orang pakai ni. Tak sahaja berok tengah hari. Dia tak haik wakti Amerika kau batal lah. Dia kaki tak butuh dia pakai berok semelik. Duk. Duk terang. Walaupun duduk cabut. Ya Allah jolong kita kaki tak butuh yang masuk klik tu batal puasa. Ada pun berok made in Thailand dan din Thairau. Kau tu tak berat mana dah tu. Kau tu yang nyumak sikit ya. Dia punya pap 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 pap. Sembuh. Kau tu tak apa hing. Nek kali sehari tak apa. Tapi kena basuh maulat lah jamai tu ngepek di bini. Ha tu dia panggil berok made in Thailand dan din Thairau. Kau tu tak rata tu. Dia yang nyumak sikit ya kadah dia. Bunyi pap 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 pap. Dia kacik alalah pulang dia. Kau tu tak apa, dia sembuh. Kena akik dah kalau jamin duduk cucu. Tidak ngepek dia bini. Bini masuk pak, oh, tak capa punya tak serapun catri. Haa, tu dia pun tak kena cara molek. Pada dengan berok ya. Nah, pas riak. Riak dia panggil jari, riak. Riak yang ada dua. Riak yang mari dalam dada. Dan riak dia panggil hak masuk. Mari dalam apa nama ni. Mari pada mulut kita tak apalah tu. Hak riak mari dada dan otak ni. Kalau kita kek, kita baik hadah. Nama? Riak mari berasa pada halkum. Telah mula. Tu nama masuk suatu rungga kan. Sambil riak kita nak kek, we'll pass lalu dah. Ah, we'll pass lalu. Ada pun kita tak apa nama ni. Aliyo tak apa. Aliyo tak ada apa. Cuci gigi. Telah tak ada apa. Ni kau pun ada beradu lah. Ha. Ni kalau kita buih gigi jaka kata cuci gapo molek, tak ada gapo lah. Tak ada gapo kan? Boleh telek. Pas telek kita tak usah main serai lah. Kita wakih. Gana? Pecung dulu. Pecung duit. Pecung-pecung boleh pak jen itu. Tengok, hei. Hei. Tengok itu. Aliyo. Jaka tak boleh pak jen yang penuh molek, kita telek punya. Gong, 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 gong. Tak apa tak kata tu. Tak usah duk kek lah, telah lah makcik tu. Telah tu nak pasal nak serai tak apa, nak kih tak apa. Ha, kalau serai kan tak taruh, tak taruh, duduk bocik tu. Lepas tu lah, gong, gong, pak tu gong. Oh, ni boleh kata puasa kat puik-puik tak ada beradu.
Nah, asal cuci tak ada gapo lah. Ha, tu dia antaranya dah. Ha, tu pas gapo karut lagi. Batal puasa selagi, dah karut batal puasa tu banyaklah. Jimak tengah hari, ha tu sudahlah. Ha, jimak tengah hari, kat ada kaprak tu. Lah ni bosellah, ya puluk ya rapat dengan taru. Esok puluk, lusa puluk, pak orang baru pehel lah, hey. Kita orang tua ni kena beratuk-batuk tu bunyi duduk dalam rumah. Gitu. Asalah lagi buka puasa dengan hatu pandai. Kena mendek kena mendekor saya sari. Mendekor seorang saya. Pandai ambil mana lah ni? Bakal ada apa mahal kata 1,000. Kalau mu tak kuasa mendekor, mu kena puasa 2 bulan turut-turut. Ah, pandai 59 hari dah. Batal puasa kena mula semula pula. Sambil tak sedut kelola lah dengan benda tu. Nah, dah kacau dah nak sangat, kena minum air dulu. Wi batang kamu golai. Mi air minum berah. Patah ada apa gis tubuh, ada apa lah. Jadi kena qada hari tu sarilah. Ah kalau gi buka puasa ngah tu pandai. Habis kena tengok telah anak-anak tuna we, ada tengok lega ni. Lek dale-dale. Budak lah ni tak ada bahaya ke mana dia, dia cara-cara dia ya. Ah wak gi buka puasa ngah tu pandai. Tidak lagu ni kita ya ajar kok. Tapi beleklah sikit. Ya ajar kan no. Nak wil lepas daripada sebayar kifarat. Sebayar kifarat orang bayar kafarat. Kan nak tubuh dalam bulan Ramadan orang panggil. Tengah hari lah malam tak apa. Namun tak boleh kan malam pada. Ah, malah beraduh. Hey, weh. Malam tak apa tu, malam tu. Kenapa hair tu? Namun buat gombong pas malam pada. Nak sampai ke gaya untuk lelaki jam atau. Boleh main amir dia. Kau jangan panjang kau kita. Ah, lemak weh. Hey. Baiklah dah. Lain ngatup kan orang nodak macam tu weh. Jadi cara yo hajar sekali lagi mak. Yo mugo orang tino yo tak ada kapra. Yate yo. Tino tak apa. Ikut dia tino cuma puasa qada hari itulah, hari berlaku tu. Pandai buat lagu mana? Eh, ala hakil ala kita yo hajar juga. Tapi kena ayat asas CSG ni deh. Jadi apa pelak? Kena puyin ju kambon pu cai ju kanan. Hengerti dah sih heng. Ah kena hurai sekali lagi amat asal dah heng. Puyeng ju kambon pu cai ju kanang. Tu sarak lagi tu sarak hok jate mai tam ngam leui, duk kakok gitu. Kalau tulus kikik mai dai. Napa kosi? Duk dia gitu tak kate. Patino kon dia 1 2 3 4 5 cukup 114 baru set tam ngam. Mai pen rai. Alah hei bunyung. Tak ada hong lah hei. Hatu nak royak, nak royak kata lepas pada jalan kaprak orang panggil. Tapi hari tu nak qada lah. Sebab apa? Buat je buat tiat-tiat tak ada. Hak tino sore aja. Ha habis nak ngaji pandalah. Ke mana-mana. Ha ya benar salah kaprak di mulai bulan Ramadan, jatet tino dak. Hatu wak be tu, orang tua kata tupah kuah belalah, tupah tak tupah kuah tupah. Tu orang tua dah belaka ya kecek dah ke. Kuah nak banyak mana dah, umur banyak belaka dah. Dok ya wereng leh. Ha tu jale orang panggil apa nama ni? Dah, perkara-perkara yang batal puasa tu ambo dok jok tu jangan-jangan dah. Pak sunat le puasa sedek kira lah sedekah baca Quran, nak buka puasa tu sunat segera, tak leh lama-lama. Dok tunggu di hidayah dah. Pada oh hidayah Allahumma barik lana fi Rajab. Ya dah. Oh, hei mana suka ya? Allahumma barik lana. Lah demon tak ingat doa. Oh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tu doa tu doa tunggu hidayah. Patut bapak orang best lalu dah. Allahumma lakas sumtu dah. Wa bika amantu wa ala rizqika aftaqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni ngamal lagi tak ingat ni. Termasuk mak tak ingat lagi. Tak ingat mak? Ha, apa makna ngapa bila agak-agak? Ada 20 hari dah mak wey. Ha, tu nak royak apa boleh main ya. Ni orang pergi tengah pada orang tiang peranti cak sultan lah Ramadan orang pagi. Ah, deh, tu baik dia antara. Kena ngapa belakang lah tu. Ah, dia antara deh. Pagi apa sunat kita makan wah tamah. Ya kau-kau nak beritahu hati baru boleh pahala. Ni dekat dia makan wah tamah dulu. Ah, wah tamah agak apa deh. Baru kita makan orang lain. Ni tak say wah tamah tak kenyai. Teh kan nak say kayu. Teh cendol. Pas lagi pula akak. Pas nasi sup. Tak apa. Orang jemaah tak pergi. Belah weh. Kemari orang weh. Tak ada berat dah. Pula sawo. Dia dah kuat sangat makan dedek gitu. Pas terawih jangan tinggal lah. Ya tak ada bulan lain melainkan bulan Ramadan ya. Kacau lah kau mana-mana. Tak agak lagi kita duduk apa. Tak agak weh hari makan banyak aku nak duduk. Duduk tak apa. Sebab apa saya pahala sunat weh wajib.
Hak semaya fardu ni 70 kali ganda. Ngoreso 70 kali fardu boleh. Isa di makiyalah. Sabit tak ada dah jalan kita nak banyak amal ibadat bekal Ramadan yang nak sapa ni lah. Ah tengok masa pun je banyak dah deh. Belah 2 je lebih dah ni. Pastu nak buka soalan ni kalau ada sikit lagi. Ya sedak boleh tele 3 malam dah. Ha tu sedak dah. Ada soalan. Ikan darat ke alim ni? Hei, nampak benda molek ikan darat ni deh. Aku pun potek cacing tu leh. Halo sungguh ini mau tengok halo. Kita ya tak kita apa nama ni kita apa? Kita pocok. Dah kita pocok ya tak. Lepas tu kita pula dah banyak kita. Tanya mulut lah weh. Tulis lokep dah ni. Assalamualaikum salam ya ta kita pocok kong pocok ga poko wau min khum ah pocok kong kam no oh betu pocok kong kam no ya ta patah apa nama pada hari pada mari he ya ta patu selama mano atau pun he tidak kering soh atau hare kita semaye. Ah baca Quran. Jadi nak ayat ya pocok kum kam nuk masa mari he. Ha patu gak dah selama mano pun patu he tu dak ada lah tidak kering. Sah dak kita baca Quran ke apa? Oh kita ada kena kecek dah tu bila ya ada darah ya menegahlah lah. Ya menegah. Ya menegah daripada kara semaya dah puasa. Ah lagi pulaknya baca Quran. Pas kita kena wi kena pula sekurang-kurang he ni sehari semalam segolek hanya 7 hari 7 malam pas sebanyak hanya 15 hari 15 malam lepas tu ya lepas ada 15 hari 15 hari darah tak ada lagi hak tu bukan hilah lah apa ada hak tu dia panggil darah istihadah darah pasik darah nyakit dia panggil hak tu tu kena puasa kena semaya pas baca kan tak dosa lah tu hak tu ada darah hilah kita tengok jangan berlakah dah 15 hari ya habis-habis banyak ya ada taruh 15 hari ya hilah. 16 dok mari lagi 17 dok mari 18 dok. Hak tu bukan darah haid dah, darah istihadah. Hak tu yang kena semaya. Basuh cuci buh kotik. Nak ayat retina. Basuh cuci buh kotik, mik semaya dalam waktu tu lah kau dah. Sudah mik semaya, semaya lalu dah. Sudah semaya tu asal kare. Ai semaya tak ada lagi, tak leh dah kena mik lain dah. Ha, you boleh mik semaya sewaktu je. Pasal arianya lagu mana? Kungkam dah. Nah, patut darah haid ada ya dah. Ha tengok darah haid mari bila. Ha tak mari tak ada apa. Ha tak ada apa. Pak orang dak pocok pergi Mekah. Ha ada apa dia tak mari? Boleh semaya ke apa? Ya buat tak hari ni. Ha tak ada apalah. Ha kalau tak mari tak ada apa. Tak mari 30 hari apa? Ha nak lawan noh. Ha? Labok dia. Hmm? Sebab dia pocok. Sebab dia pocok tu kena ayat kata tu lainlah sikit tu. Dah, tapi sebab kita tahu dia mau pergi Mekah dah juga dia pocok tu. Ha, dia pocok supaya dia boleh taubat eh. Tapi on lajak banyak ni. Ha, lajak tepat boleh pun apa nak nak mari tak pocoklah dah. Ha, hal tu tak adil dah tu. Hal tu yakin dia kena kira kuasa dah tu. Asal golek he tu banyak anulah. Sipen habis pocok lah dah. Cidik buat salah kena terlalu ni. Haa tak boleh lah tu dah. Gapain buat sipen nak mari pocok lah dah. Lepas maya hukmu. Hmm. Tak mari. Hmm. Ha, kalau hok tu golek lagi sebab pergi Mekah lah tu. Tu ada apa lagi. Siapa? Haa golek lagi sebulan tu. Haa 3-4 bulan tu. Tak nak sedap lagi tu. Tu. Hmm kalau sebulan tak ada apa golek lagi sebulan tu. Hmm. Hmm di antaranya dah. Ah pocok dia sana kau kam duk pocok apa kau kam duk tu anak ramah kau nak warna bayar dia tak lagi tak kena molek pocok kau kam duk tak baiklah sebab nabi dia kena bel dengan umat ramah ya engkau nak hilang dia kena ni Nabi Musa tiap buku apa tiap buku anak ramah tu aku malu eh Muhammad kamu duk tiap sen-sen kena kerana umatmu ramah boleh masuk syurga umatku sikit duk sekok aku atau umatku dah ramah boleh masuk syurganya tapi silap sekok aku umatmu ramah Muhammad. Sabit Nabi Ahmad kedai ni dengan anak ramah.
Sampai Nabi kata tanakahu pakak-pakak nikah le kau. Nikahlah kamu. Bila mu nikah sani muntana salu mukna ramah anak. Lah ni dua orang kasih dah. Eh nyang itu kasih lah we. Pero-pero molek. Yakut kita ada tiga orang dua tahun tu ada jalan lah. Tiga orang dua tahun kalau boleh mengakak butik pula dah. Ha tu boleh kita nak pisah sikit tapi dia kena pandai pula lah. Nah kena ngaji cara-cara nak jarang itu pula. Dia dah tak baik lah. Ya ada tak baik senih buku jari anak makan akan kuat akan lalai. Ha tu jari yang molek tu macam so. Nak kadah dia makan akan kuat enggak akan lalai. Duk dalam seorang luar seorang. Tu pun syarat jari ngatok kalau belah lalai. Dan ngatok tak jami lagi mak. Ha tu dalam agama ya tak galak kita nak jari. Sebab Nabi tu hanya kata la taqtulu auladakum qashatam imlakin. Nahnu narzukum wa iyyakum. Tuhan kata kan, dia kata masa jahiliah, jangan kamu bunuh anak kamu dengan sebab apa. Jadi buat masa jahiliah dia tak sel kok anak. Dia takut sesak. Dia takut tak boleh buat rumah besar, takut boleh pakai kereta, takut serabut. Lah ni kita berlaku tu. Anak ramah rasa payah nak makan, anak ramah tak boleh serai kereta, anak ramah tak ada cukup bijak teri hok sulung. Hati ikut dia meroyaklah, kasih tak kasih, pocok tak pocok, tak kena cara harailah. Ah, hati sesak kena cara molek ke Allah. Dah, jadi tanyanya apa nama? Ah, jadi tanya dah. Ah, bapa mau bunuh ku apa? Ah, kena orang panggil siapa lah, apa boleh, tujuh boleh, makan hubat tubik lagi ke? Ah, ya anak tu tanya mak dia. Mau bunuh ku apa? Ah, ayat sungguh dah. Biar apa nama tak ingat dalam ayat tu. Mau bunuh ku apa? Ni kita mak ni, bagi kita makan hubat nak tubik ke? Hak lah, apa boleh, ni boleh, tujuh boleh, ya sifat dah tu. Hak tu kita kena cakap, kata anak kita tu jawab tanya kita. Ah, tanya kita membunuh ku bapa. Ah, kita jadi molek, orang pergi rosak besar bunuh anak ni. Malaikat tekah 4 bulan, 3 bulan dia darah baru tu lainlah. Sebab tak ada sifat manusia lagi. Tapi Allah kuliah agak kita tak usah lah jari deh. Kalau nak jari juga ramah, kita ngaji cara 1 2 3 bab jari tu pula. Takut masuk dalam lok Yahudi tu. Yahudi tak kenal Muhammad anak ramah. Ha, umat dia ramah deh. Ha, tu di antara. Habis pangkal apa lagi? Ha, tak ada dah. Ha, tak ada begitu sikit banyak yang kita boleh dengar malam ini. Dan orang molek-molek minta lah Tuhan dah. Ha, boleh kita pekat beramal. Sikit banyak yang amal duk kelola lebih kurang tu dah. Tak tepi lah tu dah dah. Adalah daripada nafsu amal sendiri. Ha, begitulah. Terima kasih banyak-banyak malam ini. Siapa luar jel lebih. Ha, di kampung kok-kok lapai jabat ni. Akan boleh kita mari dengar sikit banyak. Ha, sarah agama pada malam ini. Moga-moga yang kita dapat menampak boleh beramal. Dan lebih-lebih lagi akhirat nanti Allah Ta'ala ganyari pahala kepada kita. Supaya kita masuk lagi golongan orang muttaqin, orang beramal wa amal rasuluh dan tinggal benda Tuhan lagi. Dan sama-sama kita berdoa dengan Allah Taala, minta Tuhan panjang ke umur kita widai dengan bulan Ramadan dan seterusnya lagilah. Dan minta boleh kita puasa tak boleh Syaban. Karena kita nak ambil sehari dua hari untuk jadi sebagai kelebihan dalam bulan Syaban. Nah, dan minta Tuhan jauh daripada bala petaka dan minta Tuhan jauh daripada azab neraka seksa kubur dan minta Tuhan timur segala amal ibadat kita dan minta ampun segala dosa kita. Moga-moga kita masuk dalam golongan orang okay, cuci bersih klik ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilmazukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bisil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu sayyidina wa ala alihi washabbi tabi'in ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nak ke air mawe semalam. Ya ke air ni air. Tak ada. Tak apalah tu.